Dua tahun lebih pandemi COVID-19 melanda Indonesia. Sepanjang waktu itu pula kita sama-sama mencatat, lebih dari 157 ribu jiwa telah mendahului kita. Itu yang dicatat pemerintah, belum lagi yang tidak tercatat. Mereka yang mendahului kita adalah saudara-saudara kita, teman-teman kita, tetangga kita, anggota keluarga kita, dan mereka, orang-orang yang kita cintai. Sepanjang pandemi pula, kita berada dalam sebuah fase dengan penuh ketidakpastian. Terlebih, kita juga dihadapkan dengan rangkaian kebijakan yang sangat membingungkan. Dari rangkaian panjang itu pula, akhirnya kita sudah sampai di ujung pandemi yang tak kunjung berakhir. Sepanjang kita melewati pandemi, ada banyak cerita yang hadir di sekitar kita. Cerita duka, cerita suka, atau bahkan cerita yang bisa menginspirasi kepada sesama. Dari cerita yang tersimpan di galeri, kami memanggil teman-teman untuk berpartisipasi, merangkai beragam peristiwa yang tersimpan untuk dijadikan sebagai sebuah cerita untuk disampaikan. Dan akhirnya, hari yang kita nanti-nanti, langsung dari lantai 29 ITS Tower, Jakarta Selatan, inilah main event Watchdog Festival 2022, kami melawan pandemi. Ya, ngomong-ngomong soal Watchdog Festival, jadi ini merupakan sebuah ajang kompetisi video pendek non-fiksi berdurasi maksimal 10 menit, di mana pendaftaran atau open submission itu dilaksanakan mulai tanggal 7 Juni lalu hingga 17 Juli 2022, di mana peserta mengirimkan karyanya yang diproduksi melalui atau menggunakan kamera smartphone. Sebanyak 26 peserta mendaftarkan karyanya, dan kami menyeleksinya secara internal itu menjadi 12 karya, di mana proses penyeleksian 26 karya menjadi 12 karya ini sempat membuat kami ini apa ya, bersih tegang antar teman-teman di Watchdog, karena setiap karya ini pasti punya jagoannya masing-masing. Punya, wah ini karya ini harus masuk. Banyak teman-teman yang membela karya jagoannya untuk bisa masuk ke 12 besar, masuk final, sehingga nanti bisa dilihat oleh tiga kurator yang telah kami tentukan. Yang pertama kuratornya ini Andi Panca Kurniawan. Andi Panca ini merupakan salah satu pendiri dari Watchdog bersama Dandi Dwi Laksono pada tahun 2008. Sebelumnya ia juga pernah memimpin redaksi kantor radio Voice of Human Rights dan saluran informasi Akar Rumput atau CR. Dan kurator yang kedua ini adalah Asfinawati. Asfinawati ini adalah aktivis dan advokat hak asasi manusia. Dan saat ini ia bergabung menjadi salah satu pimpinan STH Indonesia Jentera. Dan sebelumnya dia juga pernah menjabat sebagai direktur YLBHI periode 2017 hingga 2021. Jadi kalau misalkan teman-teman sering nonton TV nih, ada talk show atau mengundang pejabat, ini suka kelihatan nih di TV, suka galak-galak di TV. Saya seneng kalau nonton, wih Mbak Aswin nih, ayo nih ngomong apa nih, ngomong apa nih. Dan kurator yang terakhir ini adalah kurator yang kelahiran di tahun transisi antara generasi milenial dan generasi Z, sehingga karya-karya atau konten-konten yang dibuatnya ini mampu mempengaruhi dua generasi, karena memang mampu apa namanya, selama ini dikenal sebagai anggota purnawirawan tapi bukan purnawirawan anggota TNI atau Polri,
tapi Purnawirawan YouTube ya, karena pada tahun 2021 memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai YouTuber dan bergabung bersama Narasi TV sebagai host acara Bongkar. Oke, dan saya juga meyakini bahwa ketiga kurator ini juga memiliki pengalaman yang sama dengan teman-teman di Watchdog, bagaimana mereka punya jagoannya masing-masing untuk, wah ini nih yang pasti jadi pemenang pertama nih. Karena memang dari 26 karya peserta yang dikirimkan kepada Watchdog untuk mengikuti festival ini, semuanya itu karya-karya yang kalau kita tonton, karena nanti akan ditayangkan juga di channelnya Watchdog Kolaborasi, kalau kita tonton, ini di luar dugaan, ternyata banyak hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Banyak hal-hal yang barangkali berawal dari iseng kita merekam sebuah fenomena lewat handphone, kemudian bisa dinarasikan, bisa diolah menjadi sebuah cerita yang banyak memberikan informasi-informasi yang bermanfaat bagi publik. Dan kami juga ingin menyapa kepada seluruh teman-teman yang telah hadir di sini. Selamat datang di acara Watchdog Festival. Selamat siang. Dan kami juga ingin menyapa teman-teman yang menyaksikan langsung acara ini melalui channelnya YouTube Watchdog Dokumentari. Dan tak lupa juga kami ingin mengucapkan terima kasih kepada YouTube yang karena dengan tertibnya memberikan mengisi administrasi untuk mendaftarkan ke PSE di apa namanya Kominfo, sehingga menjadi salah satu platform yang tidak diblokir ya, karena ini lumayan ramai juga nih pemblokiran ini. Meskipun kita juga tetap hati-hati karena pemerintah suka nggak suka jadi bisa ngintip aktivitas kita di dunia digital ini ya. Waduh, ini memang agak-agak ngeri-ngeri sedap, apalagi buat teman-teman, jadi barangkali juga perlu berhati-hati. Oke, selanjutnya. Nah, barangkali juga teman-teman baik yang nonton lewat YouTube Watchdog dan juga yang hadir di sini sempat bertanya-tanya apa sih konsep di balik Watchdog Documentary, apa namanya Watchdog Festival ini, kenapa sih kok pakai handphone? Kita meminta kepada seluruh peserta untuk mengirimkan karya-karyanya menggunakan handphone. Nah, hal ini akan dijawab langsung dan disampaikan langsung oleh ketua pelaksana dari Watchdog Festival 2022. Kita sambut Puspita Arum. Semuanya, selamat siang buat kawan-kawan semuanya yang sudah hadir di sini, termasuk para kurator. Selamat siang dan teman-teman yang lagi nonton streaming juga di YouTube Watchdog Documentary. Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasinya ya. Perkenalkan sebelumnya, saya Puspita Arum. Saya social media specialist di Watchdog yang kebetulan beberapa waktu lalu dipercaya sebagai koordinator agenda Watchdog Festival yang sudah kita mulai di awal Juli 2022. Tentunya temanya sudah banyak disinggung oleh Bang Dipo, yaitu kami melawan pandemi. Kemudian tidak lupa mengucapkan terima kasih banyak kepada ketiga kurator kita, ada Mbak Asvin, ada Kak Andovi, dan juga Mas Panca yang telah menyempatkan waktunya di tengah-tengah kesibukannya untuk mengkurasi, menilai, serta menentukan juara-juara dari kompetisi video Watchdog Festival. Dan juga pada hari ini bisa hadir di tengah-tengah kita untuk nanti sharing session bersama teman-teman dan juga teman-teman yang nyimak di streaming Watchdog Documentary. Karena ini agenda yang pertama ya, kompetisi pertama yang diadakan oleh Watchdog, jadi teman-teman juga menjadi saksi bersejarah nih buat kita. Terima kasih banyak atas partisipasi teman-teman yang sudah mengirimkan video, itu videonya luar biasa banget. Mungkin juga para kurator sempat kebingungan nih kira-kira menentukan juaranya yang mana gitu kan. Dan inilah salah satu alasan kenapa Watchdog Festival diselenggarakan, yakni untuk menjaring partisipasi publik seluas-luasnya. Jadi biar kita lebih peka gitu terhadap apa yang terjadi di sekitar kita. Walaupun hanya dengan menggunakan smartphone. Nah ini kenapa sih menggunakan smartphone gitu?
karena hampir seluruh lapisan masyarakat saat ini punya smartphone untuk alat komunikasi. Kenapa kita enggak memanfaatkan itu sebagai sebuah alat yang bisa membantu kepentingan publik juga gitu. Dimulai dari kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita. Seperti yang udah teman-teman lakukan, dan videonya sudah masuk ke Watchdog Festival dan itu luar biasa sekali. Saya juga sebagai koordinator serta teman-teman panitia Watchdog Festival sangat mengapresiasi itu semua sebagai karya yang luar biasa. Itu sedikit latar belakang dari kenapa sih Watchdog Festival menggunakan smartphone. Salah satunya adalah akses yang mudah, yang setiap saat mungkin hampir ada di genggaman kita, tapi mungkin belum banyak orang-orang yang menyadari bahwa sebuah smartphone bisa membuat sebuah karya yang berguna atau bermanfaat buat kepentingan publik. Seperti yang teman-teman sudah lakukan, semoga dengan adanya Watchdog Festival ini bisa meningkatkan kepekaan, kesadaran teman-teman semua di luar sana akan kebermanfaatan smartphone ini, terutama untuk media sosial. Nah, ini nanti bakal dibahas oleh 3 kurator di sharing season. Jadi teman-teman mungkin misalnya nanti ada pertanyaan atau apa, boleh ditanyakan langsung. Nah, ngomong-ngomong soal kompetisi video, 12 dari 26 video yang masuk, ini juga beragam dari berbagai kota dan berbagai daerah di Indonesia. Ada yang dari Jakarta yang paling dekat ya, ada yang dari Bandung, ada yang dari Kalimantan juga, ada yang dari Padang, tapi memang berhalangan hadir hari ini. Cuman itu sudah luar biasa untuk Watchdog yang baru pertama kali menyelenggarakan kompetisi video. Dan sekali lagi terima kasih untuk peserta juga sudah menyempatkan hadir pada siang hari ini di ITS Tower lantai 29. Kemudian yang terakhir, ini main event Watchdog Festival ini bukan agenda terakhir dalam rangkaian Watchdog Festival. Jadi setelah ini kita akan ada agenda lagi khususnya untuk juara-juara kompetisi video Watchdog Festival. Jadi kita akan buat kawan-kawan yang nanti akan menjadi juara-juara, kita akan buatkan sesi khusus untuk pemutaran dan juga diskusi bersama video langsung. Watchdog yang akan juga di YouTube Dokumenti. Mungkin itu saja, enggak usah terlalu panjang. Biar kita langsung sharing dan juga nanti ada pengumuman serta penyerahan hadiah. Sebelumnya mungkin mau tagline untuk acara Watchdog Festival. Nanti kalau misalnya aku bilang Watchdog Festival, teman-teman boleh jawab from gallery to story. Seperti yang mungkin nanti ada di kaos ya, tulisan di kaos. Oke, siap teman-teman semuanya ya. Watchdog Festival! From gallery to story. Oke, semoga ini bisa menjadi agenda tahunan Watchdog selanjutnya. Semoga bisa istiqomah, amin. Jadi teman-teman yang mungkin belum masuk ke 12 official selection bisa ikut lagi tahun depan. Gitu. Dan sampai jumpa di Watchdog Festival selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mbak Puspita yang tadi telah menyampaikan sedikit latar belakang konsep acara dari Watchdog Festival tahun 2022 ini. Dan seperti yang tadi sudah dijanjikan oleh Mbak Puspita, dan kita kan juga sudah menghadirkan kurator-kurator, ketiga kuratornya pada hari ini. Maka sayang nih kalau enggak kita todong-todong kurator yang telah hadir ke sini dengan beragam pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan bagaimana memproduksi sebuah konten dengan alat media perekam yang sehari-hari kita pegang, sehingga smartphone kita, alat-alat yang ada, yang barangkali dimulai dari bangun tidur sampai tidur lagi kita akan memegang itu smartphone. Bahkan bagaimana kita bisa memproduksi video konten dari isu-isu atau dari tema-tema yang hadir di sekitar kita untuk berpartisipasi di tsunami informasi
yang hari ini udah benar-benar banyak ya. Jadi kalau misalkan kita bangun tidur itu udah scroll-scroll Instagram, TikTok, Twitter, sebelum tidur kita juga ngelakuin hal yang sama, kita menerima banyak informasi, tapi kita juga sebagai pengguna media sosial, kita juga perlu meramaikan kancah permedsosan ini dengan tema-tema yang bisa dinikmati oleh banyak orang, khususnya demi kepentingan publik. Oke, acara talk show-nya akan dipandu langsung oleh Hari Maulana. Untuk itu langsung saja kita sambut Hari Maulana. Oke, terima kasih Dipo sudah memperkenalkan dengan sangat baik ya. Ya, saya Hari Maulana akan memandu sharing session yang sore hari ini ya, siang atau sore hari ini. Nanti di sharing session ini kita akan membahas soal bagaimana kita menangkap isu dan mengemasnya serta mendistribusikannya di media sosial. Kalau tadi Dipo udah bilang, kita setiap hari disuguhkan oleh tsunami informasi dari media sosial segala macam, serta kita juga konsumsi media sosial hampir setiap jam gitu ya. Setiap bosan dikit kita Instagram, bosan dikit kita Twitter, dan banyak sekali informasinya. Nah, kita akan menggali ini bersama kurator kita yang sudah diperkenalkan juga tadi, ada Mas Panca, Mbak Asvin, dan Kak Andovi, boleh ke depan. Nanti kasih tepuk tangan dulu dong, ini jagoan-jagoan kita ini. Boleh duduk. Mbak Asvin di sebelah Kak Andovi, Mas Panca. Oke, ini udah spesialis-spesialisnya nih. Jadi nanti akan dibahas soal bagaimana menangkap isu, lalu supaya kita peka, mengemasnya, serta media sosial itu sekarang udah bisa gak sih untuk dimanfaatkan secara publik secara luas gitu, dalam menyebarkan isu yang mau kita advokasi kaitannya kayak gitu. Nah, yang pertama mungkin saya tanya dulu ke masing-masing kurator, dalam gimana kabarnya sejauh ini? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Mbak Aswin, Mbak Rufi? Baik. Untung mas ya, baik, ya. Baik. Saya buka duluan, jadi baik duluan. Oke, sharing session kita kali ini, yang seperti tadi saya bilang, Mas Panca, Mbak Aswin, dan Kak Andovi, mungkin kita sebagai warga biasa agak bingung nih gitu, yang rata-rata kesibukannya cuma jadi mungkin mahasiswa, ada yang bekerja juga kesehariannya, dan yang bukan berada di level yang mungkin kita mengadvokasi memang kerjaannya gitu, tapi kita sebagai warga biasa ini kadang-kadang tuh kebingungan gimana sih supaya kita peka gitu. Padahal kalau misalnya kita tarik ke belakang di 2 tahun lalu saat kita, seperti tema festival kita tahun ini, Kami Melawan Pandemi, itu informasi sangat banyak sekali hadir. Isu-isu soal segala macam hadir banyak sekali. Cuman ya itu karena mungkin kita sibuk dengan diri kita sendiri, sampai pada akhirnya kurang peka gitu. Nah, mungkin Mbak Asvin boleh memberikan nih tips dan trik atau cara-caranya supaya kita bisa lebih peka menangkap isu dan mengadvokasiannya sesuai peran kita nih, Mbak Asvin. Silakan. Pengalaman saya sebetulnya semakin muda tuh semakin peka ya. Jadi hal-hal yang mungkin dulu enggak dianggap bermasalah pada zaman beberapa tahun itu jadi bermasalah. Misalnya ke kebaikan mental, ya, stabilitas mental, itu kan zaman dulu banget sekolah dipukul gitu ya, dan orang menganggap itu biasa aja, normalisasi kekerasan. Tapi anak zaman sekarang kan enggak kan, teman-teman muda lebih kritis soal itu. Dan sebetulnya menurut saya setiap orang itu punya kepedulian sendiri, cuma kita sering enggak percaya diri bahwa isu itu adalah isu yang umum dan akan didengar oleh orang lain. Nah, kalau menurut saya sih ikuti kata hati. Kalau kita merasa kata hati kita ini gak benar, itu berarti isunya penting ya. Misalnya kita ngelihat orang dimarahin sama polisi di jalan gitu ya, atau ada lagi berdiri-berdiri ditempeleng sama orang lain, dan kita merasa ini kayaknya sesuatu yang penting, tapi gak penting kali ya gitu ya. Jadi menurut saya sebetulnya setiap orang punya kepekaan yang masing-masing, cuma kita kadang gak yakin aja.
Oke, berarti berangkat dari diri sendiri dulu. Ini merasa janggal atau enggak gitu ya. Tapi untuk mengkonfirmasinya gimana nih, Mbak Aswin? Apakah memang ini keresahan saya pribadi atau ya memang ini keresahan banyak orang gitu yang perlu dinaikkan isunya? Jadi begini, kalau kita lihat sekarang tuh ada dua fenomena, ada orang dihukum karena viral dan orang dibebaskan karena viral. Orang dihukum karena viral itu misalnya sebenarnya mengkritik aja gitu ya, tapi ada yang nggak suka diviralin, kemudian jadi tertuduh. Artinya penegak hukum juga pakai nalar publik, bukan nalar hukum. Gitu. Yang kedua ada orang yang tadinya dikriminalisasi, kemudian rame, semua orang protes, dia kan cuma petani, dia kan cuma mahasiswa, gak ngapa-ngapain, gue dihukum, akhirnya dia dibebasin padahal sempat ditahan. Itu lagi-lagi menunjukkan, ya itu lagi-lagi menunjukkan penegak hukum pun pakai nalar publik gitu ya. Jadi menurut saya sih sebetulnya begini, saya tuh gak, saya orang hukum, karena itu saya enggak, sangat tidak percaya dan sangat menolak bahwa yang ngerti hukum itu cuma orang hukum, itu enggak benar. Gitu. Justru orang hukum biasanya ngadalin hukum. Orang biasa itu lebih paham pada hukum. Semakin kita ngerti hukum, semakin kita suka menyimpangi hukum. Orang-orang yang enggak ngerti hukum yang sebetulnya dengan hati nuraninya tahu ini salah gitu. Oke, oke. Menarik ya. Orang yang mengerti hukum justru lebih bisa main-mainin hukum gitu ya, karena dia tahu celahnya gitu ya, Mbak Aswin ya. Betul, kayak misalnya kita bukan penyanyi nih, kita gak ngerti suara, kita gak bisa mainin suara kita kan. Tapi kalau dia terlatih sama suara, dia bisa meliuk ke sana, ke bawah, ke atas gitu. Kita yang awam kan gak bisa. Iya betul-betul, apalagi warga biasa. Nah, berdasarkan tadi gitu, berdasarkan keresahan pribadi dulu, ada yang janggal. Untuk menyuarakannya kan banyak nih medianya ya, Mbak Aswin ya. Salah satunya kalau dari Mbak Aswin ini bisa dengan cara apa, Mbak? Sebetulnya kalau kita mau buat perubahan ya, jadi sekarang perubahan kebijakan banyak terjadi karena klik gitu. Karena teman-teman satu ketukan aja itu sudah sangat mempengaruhi. Pernah kita tahu tuh 2019 RKUHP itu udah pembahasan tingkat pertama, udah disetujui tingkat pertama, itu tinggal rapat sekali lagi diketok. Karena orang rame di medsos dan lain-lain, tiba-tiba dibatalin sama presiden, ditunda gitu. Jadi itu perubahannya besar banget ya, dan saya mau mengatakan banyak saya temui orang merasa saya nggak bisa berbuat apa-apa, saya cuma main medsos, saya cuma ngeklik, padahal itu sangat berarti. Karena sekarang saya perhatikan pembuat kebijakan itu memperhatikan suara publik. Kalau suara publiknya kayaknya negatif, dia nggak jadi tuh ngelanjutin. Kalau baik-baik aja diem-diem, dilanjutkan. Makanya sekarang polanya bikin undang-undang secepat kilat, 7 hari, 12 hari, biar orang nggak sempat ngeramein kan. Berarti salah satu medianya melalui media sosial ya, platformnya ya. Nah, Mas Panca gimana ya? Supaya kita bisa menyuarakan suara-suara kita nih melalui medsos, tapi dengan cara yang benar. Bagaimana kita mengemas isunya ini supaya bisa diterima pesannya, perspektifnya kita mengambil tentang apa, kayak gitu. Silakan Mas Panca mungkin. Terima kasih Hari. Ini cukup sore. Ya, saya cerita sedikit ya. Beberapa tahun sebelum pandemi, sebenarnya waktu itu sudah melihat keresahan di masyarakat ya. Ada peluang dan tetapi ada ancaman yang menyertai. Terutama pada level perkembangan IT. IT itu luar biasa. Berkembang itu sesuatu yang tidak mungkin. Ya. Mungkin. Dalam tataran menyuarakan aspirasi, dulu mau kemana? Medianya terbatas. Mindset semua. Kita nggak punya, kita cuma punya email. Kita cuma punya, ya ternyata berikutnya luar biasa. Nanti saya punya sesi sendiri bagaimana sebetulnya media sosial pertama kali di Indonesia, terutama dipakai untuk advokasi sosial misalkan. Tapi yang mau saya cerita sebetulnya adalah perkembangan IT ini membuat semua orang akhirnya bisa bersuara. CSO, NGO itu dulu hadir karena masyarakatnya tidak bisa bersuara. Dia hadir menyuarakan masyarakat yang tidak bisa bersuara. Tapi perkembangan IT sebelum pandemi bahkan sudah bisa mereka bersuara. Koin untuk Prita, Cicak Buaya, kalau teman-teman sadar itu. Kesini makin luar biasa. Permasalahannya adalah
Sorry, yang kedua adalah ketika pandemi 2 tahun ini berjalan, kita seperti dijorokin, didorong, mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus bermedsos. Yang kuliah, yang sekolah, yang kerja dan lain sebagainya, bermedsos semuanya. Dan itu syukur IT-nya sudah bisa mengakselerasi kan. Cuma permasalahannya ini, masalahnya adalah ketika tools atau medianya sudah dibuka, semua orang sudah bisa menyuarakan, ada problem. Problemnya adalah kita masih ya banyak batasan di undang-undang ITE misalkan, bahkan di KUHP lama, jangankan yang baru ya, yang lama saja juga banyak batasan tentang acai artikel penghinaan kekuasaan atau kepala negara dan lain sebagainya. Lalu ada fitnah dan lain. Nah ini yang akhirnya kemarin teman-teman lihat banyak berita kan, semua orang akhirnya jadi masuk. Nah ini problem. Wasdog merasa memang pada akhirnya semua orang memang harus bersuara. Tapi bagaimana caranya dia bisa dengan aman bersuara? Tidak bahasanya Asfin dan teman-teman adalah dikriminalisasi dalam tanda kutip oleh aturan-aturan yang ada. Yang kedua, di sisi yang lain adalah kalau kita tidak melakukan bersuara tadi di media sosial, ruangnya dikuasai, bangun tidur rupanya dikuasai buzzer atau hal yang buruk. Itu nih. Jadi dari keresahan itu, Wattblock sebetulnya membuat kacamata besar program namanya kamera ke depan. Jadi tadi konsepnya adalah semua orang sudah punya smartphone, sudah punya handphone. Kameranya juga bagus-bagus kan, tapi selama ini dipakai buat selfie dan lain sebagainya. Nah ini yang bukan nggak bagus, tapi harus diimbangi. Meskipun ada beberapa penelitian yang menyatakan bahwa lebih banyak mudaratnya selfie, karena ternyata orang-orang jahat tuh bisa memetakan jam berapa dia pulang sekolah, ada siapa saja di rumah itu dan sebagainya. Minimal Wattblock mendorong agar memakai kamera ke depan, ke depan ini untuk kondisi di sekitar. Bagaimana sih anak kecil usia sekolah tapi nggak bisa sekolah? Ada orang sakit tidak bisa dibawa ke rumah sakit dan lain sebagainya. Nah, kepedulian sosial ini didorong oleh Wattblock dan akhirnya ini tahun pertama seperti yang disampaikan oleh Puspita dan Dipo tadi, bahwa kami mendorong sebanyak-banyaknya orang untuk membuat konten positif di sekitarnya. Hari ini memang temanya adalah pandemi, karena memang di pandemi kita sama tahu lah. Nanti substansinya Aswin pasti lebih dahsyat karena dia ada di gerakan itu pasti. Bagaimana warga bantu warga, bagaimana kita bertahan hidup saja sudah, kita nih yang bisa bertahan ini sudah ada. Bagaimana perjuangan, dan saya bicara di Wattblock misalkan bahwa pandemi ini bukan cuma soal urusan penyakit dan lain sebagainya. Ternyata ini mengubah peradaban. Setiap pandemi selalu mengubah peradaban. Nah, mendokumentasikan seperti yang dilakukan oleh teman-teman adalah mendokumentasikan perubahan peradaban itu. Gede sekali. Keren. Maka sekali lagi saya juga senang, terima kasih teman-teman banyak yang ikut, kira-kira begitu. Nah, nanti kita akan coba di isu-isu yang lain. Tapi minimal ini jadi isu kita bersama dulu, bagaimana kita saling menjaga bersama-sama melawan pandemi. Jadi penting. Jadi itu, jadi mengemas itu tidak harus selayaknya jurnalisme di media massa pada umumnya, bahwa narasumber yang paling penting adalah gubernur, bupati, presiden, menteri, DPR. Enggak. Kita bisa mengubah perspektif itu, dulu dikenal dengan jurnalisme warga atau citizen journalism. Dia mengajarkan juga kepada kita bahwa tadi tetangga kita juga narasumber kita. Teman sekolah kita juga yang harus berhenti sekolah misalkan karena menanggung biaya yang besar gitu, itu juga narasumber kita, adik kita narasumber kita, tapi ya, batasannya tadi jangan fitnah dan lain sebagainya itu. Nah itu, jadi Wattblock dengan konsep kamera kedepannya memang juga sedang agak dalam tanda kutip ya, sering membuat pelatihan-pelatihan menggunakan smartphone untuk merunning isu-isu yang ada di sekitar masyarakat, baik itu di isu-isu perkotaan, pedesaan, dan lain sebagainya. Ini teman-teman harus mendaftar, harus ikut, free. Nanti kepala sekolahnya namanya Mas Ari, sama Puspita tuh biasanya dia kerja bareng, dan nanti yang ngajar juga Hari dan sebagainya, mendorong supaya ini bisa, tadi apapun temanya bisa diakselerasi. Tahun depan semoga bisa lebih semarak kira-kira kalau kita lakukan, gitu.
Oke, terima kasih Mas Panca. Teman-teman jangan puas karena sudah terpilih salah satunya di 12 ini, karena tadi kata Mas Panca bilang ini baru awalan gitu. Semangat ini baru dibangun beberapa tahun belakangan yang akan menjadi rencana ke depan gitu. Diharapkan nanti begitu ada kelas-kelas lagi teman-teman bisa ikutan gitu, karena di teman-teman bakalan dapat beberapa pandangan-pandangan soal bagaimana sih kita memproduksi begitu kurang lebih yang semacam. Ya. Cuman kan kadang-kadang Mas teman-teman ini kan kebingungan nih gitu kan. Begitu dikasih temanya pandemi. Waduh. Orang meninggal lagi nih gitu kan. Orang kehabisan oksigen lagi nih. Gimana Mas nemuin perspektif yang benernya? Iya itu sebesar soal kehabisan oksigen apa segala macam yang rame banget di media sosial, tapi kita nemu perspektif lain, cuman itu ya benar-benar berangkat dari sekitar kita, deket banget gitu. Menarik ya. Gimana Mas Panca? Oke. Hari ini ngungkit problem individu saya. Sebelum tahun 2010 saya itu pemimpin redaksi kantor berita Voice of Human Rights. Ada 400 jaringannya, bikin website, bikin buku juga dan sebagainya. Saya mengundurkan diri setelah 5 tahun menjadi pemimpin redaksi. Jujur saja, saya merasa kepatil kalau bahasa kita. Setiap saya menceritakan masalah hak asasi manusia, saya seperti masokis. Kok sedih ya, orang dihukum mati, orang digusur, dan lain sebagainya. Saya tidak bisa keluar dari masalah itu. Saya bagaimana sih ya membuat sebuah karya yang apa namanya sangat berbeda. Ini memang Ri, tapi dan saya senang di karya teman-teman yang masuk itu yang saya lihat. Bu, di luar jangkauan berpikir saya, jujur saja ada yang bentuknya kontemplasi dan lain sebagainya point of view. Saya merasa sesuatu bisa dikemas dengan cara yang berbeda. Karena kita pancang ngopinya kurang jauh, kira-kira gitu. Teman-teman ternyata dahsyat. Saya senang sekali. Kalau teman-teman Watchdog pasti pada ingat ya, ada satu kampus berbondong-bondong satu bis ke Watchdog buat diskusi. Ini soal bagaimana mengemas pada akhirnya ada isu. Kita kasih, mereka cerita bahwa mereka sudah mengambil gambar satu tema satu tahun secara rame-rame dan belum bisa mengemas. Saya bilang kenapa? Bingung kami, Mas. Terus saya tunjukkan film tentang Rawa Gede. Judulnya apa? Ada yang masih ingat gak? Ya nanti saya lupa. Tapi teman-teman cari Rawa Gede di Watchdog ya, yang tenggelamkan. Saya bilang sama teman-teman itu yang mahasiswa, berapa lama film ini dibuat? 1 bulan? 3 bulan? 1 tahun? Saya bilang pengambilan gambarnya 1 hari. Editingnya 2 hari. Jadi. Kenapa? Karena konsep di awalnya sudah jelas, kita mau ngapain. Karena kita nih, otak kita semua manusia ini kreatif. Ketemu di lapangan diambil semua, ada perkembangan baru diambil. Kalau kita nggak punya ketatan dalam konteks produksi, itu kita bisa kemana-mana karena dan melebar bahasanya. Kalau kita ngobrol sama orang, Panca mau ngomongin kopi jadi ngomongin hamburger, jadi ngomongin tempe goreng, ngapain sih Cak? Enggak, padahal kita fokus saja. Jadi satu karya, satu tema. Keterkaitan antar alinea atau kalau bahasa di audiovisual, keterkaitan antar scene memang perlu dijaga. Dan itu bisnisnya di Watchdog setiap hari. Maka pengayaan cerita tidak boleh membuat ceritanya malah tidak fokus. Nanti kita. Nah, artinya ada 3 babakan dasar dalam produksi, teman-teman pasti sudah tahu. Praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Di semuanya harus ketat. Enggak bisa ketat harus di mana, Mas? Di praproduksinya kah? Praproduksinya ketat udah benar. Begitu produksinya tidak ketat, nanti di editingnya sayang gambarnya ini mau kemana? Kita dapat yang banyak. Akhirnya editingnya enggak ketat. Nah, keketatan produksi ini tentu bukan satu malam didapatkan. Tapi dia dicoba terus. Jadi satu ukuran saya kasih ke teman-teman Watchdog internal,
ukuran kita lebih baik dibanding hari kemarin apa dalam konteks produksi? Kalau kita bilang, gila ya karya gue 3 tahun lalu ternyata dahsyat banget. Gue gak bisa bayangin gue dulu bikin karya kayak gitu 3 tahun lalu. Tandanya teman-teman bukan maju, mundur. Kecuali sebaliknya, melihat karya 3 tahun lalu atau 2 tahun lalu, aduh kok gue gemasnya gitu ya, aduh. That's it, itu maju. Karena kita berarti sudah punya ukuran yang benar, karena nonton punya orang mungkin, atau kita dapat ilmu baru, diskusi sama Hari, sama Dipo, dan lain sebagainya. Oh iya kemarin, ukurannya itu. Jadi ukurannya nggak usah jauh-jauh. Yang kedua, soal enak nggak enak, nanti Mas Andovi tentu akan lebih baik dibanding saya. Kalau saya ngomong soal pada akhirnya, self-editing itu jadi penting ya. Maksudnya selain saya bilang saya enak, dan harus tanpa harus struktur di atas saya mengedit, biasanya adik saya, teman saya harus suruh nonton. Tonton dulu enak apa enggak. Kenapa itu penting? Karena kita bias. Karena kita yang membuat. Kita nafsunya gede mau memasukkan semua barang tadi ke dalam video kita. Kita sudah tidak berjarak dengan karya kita. Tapi adik kita, teman kita dan lain sebagainya itu, dia seperti penonton kan. Dia enggak terlibat secara emosi dalam perencanaan dan dalam eksekusi. Dia nonton aja kayak penonton. Kalau dia bilang gak enak, itu suara orang itu. Mewakili sampling suara masyarakat. Gak perlu dia punya tinjauan jurnalistik atau paham hukum, harus seperti Aswin yang melihat, belum tentu. Tapi nyambung gak? Kayaknya kepanjangan deh, kayak ngantuk deh. Di mana bagian mana yang bikin ngantuk? Itu alarm buat kita. Itu. Kira-kira ini. Jadi jangan takut, nggak harus kita coba. Yang penting tidak fitnah. Kejar. Hari ini banyak ilmu gratis, termasuk salah satunya dari Watchdog. Saran saya ikut. Setelah itu teman-teman gampang. Ntar ceweknya ulang tahun bikinin video jadi lebih seneng lah. Kira-kira gitu kan. Bapaknya ulang tahun bikinin video jadi lebih seneng. Ngerayu jadi lebih enak dan sebagainya. Dibanding kita cuma mereka-reka. Oke, ada pakem pasti yang diajarkan. Terutama jangan fitnah dan bermanfaat. Intinya itu. Oke, okay. Simple aja ya berarti ya Mas Panca. Yang penting pakemnya dijaga dan gak usah terlalu muluk soal ini. Yang penting benar-benar terjadi dan ada di sekitar kita. Nah Kak Andovi, sebagai kurator berarti kan udah melihat juga kan beberapa karya dari teman-teman ini. Kalau misalnya tadi Mas Panca sempat singgung soal yang ini Dovi lebih paham nih soal kelayakan dan segala macamnya. Tapi sebelum ngomongin soal karya teman-teman gitu ya. Bagaimana sih Kak Dovi kondisi media sosial kita saat ini gitu yang karena sempat ya cukup lama lah ya berkecimpung gitu dan sampai akhirnya berhenti, gimana Kak Dovi? Siang semuanya. Untuk pertanyaannya pertama bagaimana kondisi media sosial sekarang? Menurut saya pribadi kacau. Itu jujur aja. Kacau. Salah satu referensi yang gak usah gue ngomong banyak, kalian pergi ke OTT Netflix, nonton Social Dilemma, itu benar-benar mengajarkan, lupakan kontennya, pondasi di mana kerja itu pada dasarnya sudah hancur. Nah, bukan berarti kalau gue ngomong hancur berarti semuanya negatif. Menurut gue, karya-karya yang tanda kutip positif, saya gue ngomong positif kan subjektif ya. Dalam hati gue bermakna ya bagi orang karya-karya beberapa karya tertentu biasa aja negatif bagi orang tapi yang penting ada maknanya. Social media is always a double edged sword, kita bisa memakai ini untuk hal yang bermakna atau untuk hal yang buang waktu aja yang lu scroll di Instagram, TikTok, Facebook, YouTube udah lu lupa. Ini dan ini gue ambil di karya-karya gue sama kakak gue Kajo waktu di Skinny News 24 dan sekarang di Narasi. Banyak karya Skinny News 24 yang kita pakai untuk sebagai batu loncat untuk tadi pembelajaran untuk kita lihat ke depan harus lebih baik atau enggak. Nah, salah satu titik di mana saya tahu saya sama Kajo pertama seneng banget sama Watchdog di sedikit sejarah ya. Pada 8 April 2019 itu 9 hari sebelum presiden Pilpres 2019
saya sama kakak saya upload Prabowo versus Jokowi Rabeto. 5 hari kemudian pada tanggal 13 April, Dok rilis Sexy Killers. Saya masih ingat, karena waktu itu kan Prabowo Jokowi langsung Rabeto ditonton banyak orang. Tiba-tiba pas 13 April, saya kan gak liatin sosmed. Sosmed saya di YouTube, di komentar YouTube cuma kayak, Andovi Jovia, you need to watch this. Apa nih? Dikasih link. Linknya itu dikopas terus di video Prabowo versus Jokowi. Gue buka, tak, di akun Watchdog Image kalau gak salah, Sexy Killers. What is this? What is Sexy Killers? Namanya kayak Sexy Killers, opening scene-nya di hotel. What is happening here? Right? Tapi dari situ, as we all know, Sexy Killers became Sexy Killers. Abis itu, aku mulai sangat-sangat Watchdog. Bener-bener dari situ, I was abis itu Kinipan, Endgame, many more lah. Tapi, why am I telling this story? There's many ways to tell a story. Ada kayak gue sama Kak Jo bikin rap battle untuk Pilpres, untuk menaikkan keinginan masa, apalagi masyarakat muda, pemilih-pemilih pertama waktu itu, untuk kan banyak waktu itu yang apolitis kan. Jadi yang penting voting aja, use your right. Ada yang kayak Watchdog, dan ada yang kayak kalian. Jujur beberapa dari kalian yang gue nonton, beberapa kayak, yo, I did not think of this, gitu. Kayak, gue aja kayak, tadi kata, apa bener kan, kayak, gak kepikiran. Ada satu yang benar-benar kontemplasi gitu, yang saya gak bisa mudik pulang kampung. Terus gue kayak, gue gak mungkin kesini, karena emosi gue gak kesini. Gue gak kesini nih, gitu. Terus ada yang, orang gak di sini ya, tapi ada yang dibicarakan soal petani. Iya, betul. Itu kayak, nggak pernah kepikiran, karena hidup, I live in a bubble kan, gue hidup dalam bubble gue sendiri. Tiba-tiba gue mendengar perspektif petani yang menghadapi pandemi, gue langsung kayak, wow. Jadi, balik ke pertanyaan, sosial media apakah sekarang kacau? Iya, tapi yang sangat bermakna di sosial media, kita bisa memberi perspektif dan input kita masing-masing. Dan itu yang gue lihat dari 12 video yang sudah, 12 karya yang sudah di sambil ke Watchdog Festival. Oke. Kak Dovi tadi bilang kacau, terus karya teman-teman ini luar biasa bikin, ya ada sesuatu yang baru kita terima gitu kan. Tapi bagaimana kalau karya teman-teman ini didistribusikan ke sosmed gitu ya? Apakah bukan karena kualitasnya teman-teman yang belum cocok untuk masuk sosmed, tapi apakah masyarakat luas ini sudah siap menerima konten-konten seperti ini gitu? Gini, kalau lu mau jawaban sejujur-jujurnya gua, apakah masyarakat Indonesia menerima karya-karya yang kalian bikin? Terima sih terima, tapi apakah bakal di share di Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok mereka? Enggak juga, right? Itu pun gua sampai sekarang, gua sama Kak Jo masih juga belajar. itu tuh ini nggak ada jawaban pasti, yang bukan berarti karena kita udah membuat 10-11 tahun di YouTube, Watchdog udah lama, kita pun belajar banget. Sumpah, kita benar-benar belajar banget. And it sucks karena secara pribadi, gue juga ngomongin juga, bang, lu jangan nyalain platformnya, bang. Kita lihat kemarin Instagram ganti algoritmanya menjadi lebih kayak TikTok, lebih kayak itu. Tiba-tiba semua orang yang pada dasarnya berkarya secara foto, secara image, merasa gila men, Instagram was the last place I can put a good picture, tiba-tiba gak kemana-mana kan. Algoritma setiap platform sangat mengatur, termasuk YouTube tercinta kayak ini, YouTube tercinta kita semua ini maksudnya. Algoritma ini sangat-sangat mengatur kan. Nah emang PR terbesar, the billion dollar question adalah bagaimana cara membuat karya yang bermakna tapi juga kemakan sama orang. Itu, nah itu pun sampai sekarang gue sama Kak Jo pun kejadi narasi, it's hard. Kayak banana aja, seorang Najwa Shihab pun gak semua karyanya pasti gak juga gitu. Padahal siapa sih yang gak kenal Najwa Shihab gitu. Jadi itu dia, tapi the best advice I can give for me personally, dan aku yakin kita bertiga bisa kasih adalah, ya tadi, we learn from what we do, we keep on doing it consistently, and yeah, man, sometimes it takes you one video, sometimes it takes you 300 videos. Kayak gak ada aturan yang pasti kapan video lu bakal ditonton sama masyarakat luas.
Kayak aku yakin sebelum Sexy Crush, Watchdog udah berapa kali bikin bikin karya, tapi Sexy Crush yang benar-benar yeah. bikin satu Indonesia kayak waduh gitu. Jadi oke. Okay. Memang jadi satu hal yang menarik ya. Karena ya saya juga pribadi kan mengkonsumsi medsos ya, setiap hari main gitu. Melihatlah fenomena-fenomena yang terjadi di medsos gitu. Yang menarik, ini mungkin Mbak Asvin bisa kasih pandangan nih Mbak Asvin. Yang menarik begitu, contohnya kemarin deh pas lagi pandemi rame ya, ada beberapa laporan dari warga terkait misalnya kehabisan oksigen di salah satu rumah sakit, terus justru respon yang terjadi di Twitter itu justru bukannya merespon dengan cepat dan baik, tapi justru yang saya perhatikan banyak muncul jawaban-jawaban yang membantah itu semua, menyatakan itu hoax. Sebenarnya fenomena apa sih Mbak Aswin yang terjadi ini? Soal, karena kan kita mau mendistribusikannya ke sosial media, Twitter juga termasuk dong, Instagram juga termasuk. Lagi seperti apa sih Mbak Aswin kondisinya sekarang? Iya, karena Kak Dovi sudah mengangkat yang sangat mendasar ya menurut saya ya. Banyak sekali sebetulnya menurut saya medsos itu mirip seperti gerakan sosial. Enggak ada yang bisa memprediksi dia akan naik atau tidak. Ya. Banyak filsuf atau teoritisi ilmu sosial mengatakan pokoknya kita berjuang aja, ketemu momentumnya muncul gerakan sosial. Tapi kapan momentumnya enggak ada yang tahu. Tiba-tiba 2019 orang yang turun aksi, saya ikut aksi, kaget sendiri. Karena seminggu sebelumnya aksi RKUHP cuma ratusan orang. Tiba-tiba kenapa jadi enggak 1000 atau 2000, itu berapa orang ya waktu itu, banyak sekali ya. Masuk saya depan depan pintu DPR saya. pas itu hancur kita semua, waduh. Dahsyatnya itu, kita enggak ada yang tahu momentum itu datang. Tapi kalau kita enggak bergerak, momentumnya enggak bakal datang. Ya, ya. Gitu, saya pikir itu. Nah, banyak juga orang yang mengatakan media sosial itu anti-dialektis, internet itu anti-dialektis, ya karena tadi dia akan mengirim algoritma itu sehingga dia gak bisa ditembus oleh orang yang berbeda dan lain-lain itu ya. Jadi kalau kembali ke pertanyaan itu ya, saya pikir yang disebut Kak Dovi itu udah paling mendasar. Yang penting kita berbuat aja. Dan saya ingat ini debat serius dulu sebelum masa internet ada sinetron ya. Dulu orang beribut. Apa dulu sebelum Anda muncul sinetron tertentu, gaya ngomong film Indonesia itu berbeda dialog-dialognya. Kemudian adalah gaya sinetron tertentu, semua film Indonesia ngikutin itu. Dan kemudian orang mengatakan dia laris karena itu dibuat. Tapi juga ada yang mengatakan, enggak kok, ini surveinya dibikin supaya yang menempati posisi teratas tertentu, sehingga posisi teratas itu dia duduk di prime time, diputar di prime time, sehingga semua orang nonton, lama-lama orang terbiasa jadi suka. Jadi kita nggak sulit membedakan antara yang alamiah dengan yang dibentuk. Apakah semua orang yang komen itu bebas dari politis gitu? Kalau pengaturan medsos baik, kita bisa minta tolong dong dibuka, misalnya polisi atau badan intelijen negara atau kominfo itu pakai berapa teknologi, itu dipakai untuk apa saja, IP addressnya di mana, ketahuan dong. Itu di Medan Merdeka atau di Bojongkoneng gitu? Yang kasih komen. Iya. Karena ya saya sendiri juga memperhatikan cukup apa pada saat itu tuh sampai capek sendiri gitu merhatiin medsos tuh. Kok kita niatnya nyari berita yang benar gitu kan. Baca komentarnya hoax. Apa jangan kalau enggak KTP-mu mana kayak gitu ya kan. Sering banget tuh di utarakan di sosmed gitu. Pada akhirnya aduh, nyari berita di mana lagi gitu kan. Nah, kalau misalnya melihat sosmednya serawan itu, nih Kak Dovi mungkin ya, kita nih orang awam nih ya, yang orang biasa lagi, yang saya balik lagi ke yang paling dasar, kita nih kan orang biasa-biasa nih ya, mungkin peserta saya gitu orang biasa-biasa. Lebih percaya ke sosmed itu dalam untuk urusan yang seperti apa gitu. That's a hard question. Karena sosmed jujur sebagai satu informasi juga kan yang karang karena fungsinya. Gini, pertama sebelum kita, sebenarnya aku punya pendapat yang anti mainstream soal ini. Iya. Yeah. Right. Pendapat ini silakan kalau kita nggak setuju kita debat diskusi di sini. Ini justru
kalau kayak gini. Kita semua tahu hukum ekonomi supply and demand. Yeah. Right? Semua orang tuh selalu ngomong, ya, karena ini argumen yang selalu pakai di gua, jika gua YouTube skin itu info. Doh, konten Indonesia banyak kayak gini, karena orang emang suka nonton, itu kan selera orang Indonesia, lu jangan salahin dong kalau mereka cuma suka hahai. Karena itu supply demand, mereka demand, ada orang yang supply. Betul. Titik equilibrium tengah. Betul. Right. I completely disagree. Menurut gua, mereka yang punya kekuasaan, yang punya tanggung jawab lebih besar, yaitu para produsen. Kita mempunyai tanggung jawab lebih besar untuk menjaga dan mengeluarkan konten-konten tertentu sehingga masyarakat kita menginginkan hal yang benar. Ntar gua taruh ini di satu mulut, sebentar. Let me continue on this ya. Betul ya panitia, kalau gua overtime, please kasih tahu ya. Lagi semangat-semangatnya. Karena aku bilang sama ini. Karena orang tuh selalu ngomong, kita masyarakat biasa bisa apa? Bisa apa? Pertama kita juga harus kritis ya. Pertama, on the demand side, kita juga kritis. Kalau kalian setiap hari juga cuman klik judul yang heboh, wah, yang ketiga ini bikin wah, salah lo juga. Right? Tetapi masalahnya adalah gini. What if semua feed lu di Instagram, YouTube, Facebook, TikTok, isinya cuma itu doang? Mau gak mau, lu hanya bisa nge-demand apa yang di-supply. Ya, algoritma. Mau gak mau lu hanya bisa kayak, oh, iya, kak, berita semua work cek-cek tiga, topi, whatever, gitu kan. Seharusnya mereka mempunyai infrastruktur, mereka punya kekuasaan, mereka punya duit, yang punya tanggung jawab. Bisa. Ini yang gue selalu ngomong sama kak gue sama kak di YouTube. Guys, mereka yang punya infrastruktur, mereka yang punya tim kamera, mereka yang punya ini. Mereka punya kok kekuatan dan waktu pikir untuk membuat karya-karya yang lebih tanda kutip bermakna. Hey, mereka capek aja karena ngacuan. It's that simple. Follow the money. It is that simple. Nah, apakah salah memfollow the money? Tidak. Nah, gue nggak bilang itu salah. We get it. A business needs to be sustainable. Tapi kenyataannya semua produser ini termasuk dulu produser sinetron jam 6 sore itu sama aja gitu. Nah, selera itu masyarakat Indonesia, gue pengen benci argumen selera Indonesia itu buruk. Enggak, menurut gue selera itu dibentuk. Ada alasan kenapa kita semua di sini baca One Piece, nonton Dragon Ball, nonton Naruto. Karena mau nggak mau dulu pas kita kecil, yeah. Gue umur 28, di TV kita hanya dikeluarin komik anime Jepang. Dan sekarang kita semua tahu One Piece, kita semua tahu Kaido, kita semua tahu Luffy, kita tahu Zoro semua. Kita tahu Naruto. Kenapa? Produsennya dulu TV swasta pemerintah melakukan kebijakan, oh ini TV prime time apa nih? Ya udah komik Dragon Ball, Naruto, Shinchan, mau nggak mau. Emang kita pas kita umur 7, 8, 9, 10, 11, 12 tahun, kita tahu selera kita. Kita nggak ada yang tahu selera kita apa. Oh, yeay, ada Chibi Maruko-chan, ada Dragon Ball, ada Shinchan, nonton yuk. Sekarang siapa sih yang nggak bukan wibu di Indonesia? Iya kan? Right? Kalau kalian tiba-tiba kira, kenapa tiba-tiba, oh selera Korea besar. Kalau kalian gak mikir pemerintah Korea dari tahun 90-80an udah pikir bagaimana cara membuat budaya Korea besar dan taruh duit di itu sehingga sekarang kita semua tahu BTS, tahu Blackpink, tahu semua drama Korea. Kenapa? Karena the producers, the people with money, they realize, oh kalau gue gak kayak gini, ya gitu-gitu aja konten kita. And susah karena ekosistemnya gak kayak gini. Ini cerita terakhir, biar gue cerita terakhir ya. Salah satu karya gue sama Kajo sebelum keluar dari Skin Tone itu DPR Musikal. DPR Musikal tidak disponsori siapapun. Gue sama Kajo keluar ratusan juta duit pribadi. Orang tanya, Dov lu kenapa? Kenapa kayak gitu? Andovi Jovial, lu gak balik duit kan? Dari AdSense gak balik duitnya? Gak balik duitnya dari AdSense. Ratusan juta untuk DPR Musikal 30 menit. Karena itu, mindset orang adalah, oh, ROI, return of investment, duit video ini apa? Tapi yang orang-orang gak pernah bertanya, apa return of investment dari segi moral, pendidikan, etika, ketika orang menonton DPR Musika, orang nonton Sexy Killers, yeah. Orang nonton yang lain-lain. Itu jauh lebih, gue yakin banget AdSense dari Sexy Killers gak balik, gue yakin banget. Bahkan kami gak monetize. Betul. Dan gue yakin cost-nya gede. Right. Nah,
apakah gue hilang duit, secara pribadi gue sama Kak Ju hilang duit banyak? Iya. Tetapi what we got out of that adalah komentar-komentar. Kak, saya ketua komentar positif, Kak, saya ketua OSIS di SMP di Jawa Tengah. That's it. Saya akan menjadi mawar seperti di DPR Musikal Skinny 24. That's it. Nah, that's itu tuh enggak bisa dibayar pakai duit gitu. That's it. Nah, gue pengen banget suatu hari karya-karya kalian ini bisa membuat orang menjadi kan gua pun nonton Sexy Killers, gua kebakar. Gua aja kayak wah ini nih, wah ada orang seberani ini di Indonesia. Kan di otak aku, again I live in a bubble, pasti zaman dulu juga ada orang yang jauh lebih berani dengan dokumenternya. Terus pas aku nonton Sexy Killers, contoh paling gampang ya, aku kayak wow, kayaknya kita harus lebih berani deh. Nah, Sexy Killers, keberanian Sexy Killers bisa dibilang juga membuat gua sama Kajo berani bikin DPR Musikal gitu. Right, so I really hope dari karya-karya kalian semua ini bisa benar menginspirasi atau menginspirasi diri kalian sendiri lah, nggak usah inspirasi orang lain, menginspirasi diri kalian sendiri untuk membuat karya-karya yang kayak gini. Itu dia. Sorry ya guys. Tepuk tangan dulu. Keren malah. Keren banget. Luar biasa. Emang kita kan sharing ya, jadi semua berangkat dari apa yang kita rasakan. Mbak Sun juga, Mas Panca juga pengalamannya sebagai tadi Pemret segala macam, Kak Dovi juga. Buat teman-teman ya, kalau yang tadi sudah menyimak dan mendengarkan, silakan kalau ada mau pertanyaan langsung tepuk tangan nih. Kalau yang nanya lebih besar kemungkinan menang. Nah. Ayo. Belum tantangan. Masih kira-kira kemarin yang karyanya kayak kurangnya hakin kayak nananya nih sekarang. Ini. Langsung satu aja atau semuanya sebenarnya mau tanya? Satu dulu ya, kita tampung dulu ya, silakan. Nama dan perwakilan dari film apa ya? Berdiri, Mas. Saya Ganesha dari film After the Sunset. Oh iya. Kasihan. Ini sih itu lu yang bikin atau lu yang perwakilannya? Yang bikin. Pertanyaannya sih sebenarnya lebih ke yang tadi, persoalan ide itu kan datangnya dari diri sendiri. Nah, diri sendiri itu kan biasanya sangat subjektif ya. Dan untuk nyebar di sosial media yang beragam ini kan butuh paling tidak kita mengobjektifikasi si apa ide itu supaya semua orang bisa nangkap. Atau kayak misalkan Watchdog sendiri kan kalau bisa kita telaah lagi itu sangat subjektif sebenarnya, tapi kan banyak orang yang nerima dan sepakat bahwa oh ini penting dan akhirnya pembahasannya, temanya jadi meluas, tidak hanya perkara soal tujuan awalnya. Nah, itu kalau dari para kurator gimana sih caranya supaya hal yang tadinya sangat sangat individu, sangat personal, sangat subjektif itu bisa sampai ke orang luas dengan mungkin memindahkan titiknya supaya lebih objektif atau seperti apa gitu. Itu aja sih. Thank you. Oke, mantap Mas Ganesha. Ada lagi yang mau bertanya? Boleh. Mas Ganesha berarti plus 1 poin untuk menang ya. Nah, itu dia. Itu juri-juri plus 1. Setiap dijawab satu juri berarti nambah 1. Jadi kalau 3-3-nya jawab plus 3. Yeah. Kita kasih kesempatan buat jawab dulu kali ya, sambil teman-teman juga mikirin lagi pertanyaannya. Boleh siapa duluan? Mungkin Mas Panca duluan ya yang ini. Terima kasih Ganesha ya. Kalau di Watchdog atau di jurnalis secara umum ada konsep yang namanya juga shopping windows. Jadi untuk tahu masalah banyak orang, kita mengeksplorasi masalahnya satu orang. Di Watchdog itu ada benang merah cerita dari narasumber. Narasumber ini pasti dia yang mewakili keresahan semua orang. Jadi sudahlah masalahnya internal. Terus kita secara internal pula. Mati kah ini saya? Tes 1, 2, 3. Bagaimana? Tes. Sudah. Nah, kita bisa tahu masalahnya Ganesha yang misalkan sakit perut karena makan produk air. Dia jangan jadi masalah Ganesha sendirian. Dia harus dibawa ke upscience, ke tempat yang lebih luas bahwa banyak orang
Lalu apa kepentingan publiknya pada level itu ya? Lalu apa tanggung jawab pemerintah di sini? Kok nggak, kalau nggak dihentikan orang kayak gue akan banyak. Pinter-pinter mengemas itu menjadi isu memang. apa? Kalau di berita ada namanya proximity. Ditonton karena punya kedekatan dengan apa namanya orang lain. Makanya kalau di politik yang menang itu artis misalnya. Dia udah curi start, dia udah dikenal sama nilai dalam jurnalistik itu Tuhan. Dia udah menang dulu kan. Sementara orang-orang yang enggak jadi dari artis, dia buang uang segitu banyaknya supaya dikenal dulu. Karena dia udah menang kayak Eko Patrio, Komar, dan sebagainya. Itu udah dapet. Nah, itu yang akhirnya dibeli oleh jurnalisme, bahwa memang nilai Hu jadi penting. Tapi hari ini, tadi, Hu itu bisa kita ciptakan sendiri yang tadi kita bilang. Hampir rata-rata di film Watchdog bahkan masalah diceritakan oleh orang yang Hu-nya tadinya teman-teman gak tahu siapa dia. Bisa supir angkot, bisa pedagang di pasar. Tapi ketika orang diberi pengenalan yang cukup untuk merasa dekat dengan si narasumber, nanti kalau diskusi di pelatihan teman-teman diajarin sama Hari bagaimana membangun kedekatan narasumber dengan penonton, narasumber utama, sequence, membangun sequence dan lain sebagainya. Sequence bukan cuma gambar tapi cerita, meaning dan sebagainya. Nah dari kacamata dia dibawa ke atas tadi, jadi begitu. Problem pendidikan daripada kita bicara tentang misalkan APBN sudah 20% tapi tentang pendidikan, tapi apa namanya kok kesejahteraan di pendidikan masih parah, banyak orang nggak bisa sekolah misalnya. Daripada cerita kayak gitu kan orang pusing ya. Nah di WhatsApp pilihannya adalah menceritakan bagaimana ibu berjuang agar anaknya bisa sekolah, karena ternyata bangunan sekolah itu begini bos. SD negeri itu besar sekali, begitu di SMP jadi segini, begitu di SMA, sekolahan SMA jadi kecil. Ini naluri aja udah terjadi seleksi dari sininya, dari ketersediaan bangkunya aja gak ada. Nah, kalau bagaimana ibu itu berjuang kita follow, dan itu menerjemahkan, ya mak gue begitu ya. Oh istri saya begitu, itu gue. Itu proximity yang dibangun di film-film Watchdog. Jadi begitu, jadi membangun itu biasanya begitu. Upskill bahwa masalah kita jadi masalah banyak orang, dan emang penting, kalau enggak kan buat apa? Gitu kan? Di keresahan pribadi, dicari celahnya yang mana yang bisa membuat publik itu relate gitu ya. Tapi gimana Pak Tufi, pengalamannya yang berkonten? Kalau dari gua sih gini, justru kesubjektivitasan kesubjektivitasan tersebut yang gua cari. Justru, nah tadi kan gue ngomong, sosial media mana? Hancur. Tapi sosial media bagusnya justru, you get people's perceptions and perspective dan cara bungkus yang lu nonton kayak, wah ini kena banget ke gue. Justru ada waktu itu kan gue pernah ada kumpul-kumpul Google di Thailand. So, ada orang Google ngebuka data Google lah. Adalah lagi. Keindahan internet dan Google dan YouTube. Semua market itu keindahannya. Guys, kalian buka YouTube kan buka video apapun. Tahu enggak ada komunitas pencinta gelas kosong? Itu ada. It's actually I you just Google this. Justru semua orang mempunyai pasarnya sendiri justru sekarang. Itu ada indahnya kan. Nah, memang pengemasannya tadi bagaimana PR-nya adalah pengemasan tadi kan. How do we package it? Karena sometimes the package will bisa aja gini, siapa sih yang nggak isu pendidikan super penting, semua orang pasti peduli kok, dari orang tua ke anak ke everybody cares about education, right? Tapi it's how you package it. Semua orang peduli dengan pilpres. Bisa aja kemarin gue sama Kak Jo cuma duduk depan kamera cuma ngomong, oh menurut gue Jokowi kayak gini, menurut gue Prabowo kayak gini, bisa loh, jauh lebih gampang jauh lebih murah. Tapi gue sama Kak Jo kayak, okay, tunggu, subjektivitas gue apa? Oh, gue sama Kak Jo suka nge-rap. Itu gue gak peduli kalau temen tetangga gue gak suka rap. Gue sama sekali gak peduli.
Tapi gue tahu ketika gue bawa subjektivitas rap dan rap battle ke gue, pertama pas gue bikin karyanya gue jauh lebih seneng. Pertama jadi nah kenapa ini penting? Kenapa ketika lu membuat karya lu seneng dan lu itu karena ketika ada kegagalan apapun, lu pasti kayak yaudahlah gue seneng, gue lanjut aja gitu. Kalau lu dari awal mindset lu, oke, kita ngomongin Prabowo Jokowi deh, tapi kita ngomong dari sisi dari perspektif kebijakan. Kalau lu nggak ada hati di kebijakan, lu kayak ngapain gue bikin video ini gitu? This makes no sense gitu. Jatuhnya ketika ada editan yang nggak lancar satu hari, lu kayak ya udah deh males gue, delete, on to the next project. Tapi kalau lu benar-benar peduli sama kebijakan, pas ketika kegagalan itu muncul, bukan if, ketika kegagalan itu muncul di praproduksi, di produksi dan di pasca produksi, dan kegagalan itu akan muncul, percaya sama gue. Dalam itu kan pasti, no, yang di belakang masih ngerti banget. Kegagalan itu pasti muncul. Di tingkat manapun pasti muncul. Nah, ketika hati lu di situ, ketika subjektivitas di situ, you find a way to overcome it gitu. Somehow lu bakal cari cara untuk, yaudah deh, gue ngedit sampai jam 4 pagi deh. Bukan dari keharusan, tapi dari kemauan gitu. Jadi itu sih. Subjektivitas pribadi berarti, justru, berangkatnya. Gue tanya justru itu. Iya. Yeah. Itu yang menarik gitu. Oke. Okay. Terakhir, Asvin mungkin. Bukan pertanyaan terakhir, tapi maksudnya Mbak Asvin mungkin bisa menjawab juga nih. Tapi bukan subjektivitas fakta ya. Ya. Itu subjektif. Kan media sosial juga kan salah satu platform untuk advokasi. Gimana Mbak Asvin supaya, ya itu, begitu dilempar ke medsos, bisa diterima banyak orang pesannya? Ini ngeri, karena saya jawab abis dua mereka yang ahli soal kampanye dan lain-lain. Salah ya. Saya berarti Mbak. Enggak. Dan saya senang sebagai orang ketiga, saya akan mengeluarkan jalan ketiga, yaitu antara mereka berdua saya gabungin. Yaitu begini, kalau kita, saya belajar dari buku sebetulnya. Kenapa buku tentang kisah cinta yang sangat subjektif atau tentang kegagalan kerja yang sangat subjektif atau kegagalan politik yang sangat subjektif bisa dibaca jutaan orang atau film bisa ditonton jutaan orang. Padahal mungkin dia gak pernah mengalami percintaan seperti itu, dia gak pernah mengalami kegagalan pekerjaan atau dia gak pernah gagal menjadi calon legislatif. Karena mereka semua pernah mengalami kegagalan. Jadi pada akhirnya, cerita yang bagus tapi semua orang yang pernah mengalami kegagalan akan tadi seperti kata Panca dan Kak Dovi bilang, saya pernah nih mengalami kesedihan kayak begini. Kegagalannya bisa karena gagal panen, bisa karena ditempeleng calon mertua gitu ya. Padahal iya kan? Kok calon mertua gitu ya. Jadi dan itu yang saya pelajari. Dan kalau kita lihat buku-buku yang mendapatkan karya hadiah-hadiah karya sastra gitu, justru dia betul dia mengikuti satu orang detail banget ya. Jadi cerita yang bagus bukan yang mencoba seperti kata Pak tadi menceritakan hidup 270 tahun manusia, enggak. Saya pernah baca dulu waktu SD sehari dalam hidup Ivan Inov. Ivanovic gitu. Itu sehari sebelum dia dihukum mati. Gitu ya. Cuma satu hari aja ceritanya buku yang lumayan enggak tebal-tebal banget tapi enggak 10 halaman gitu ya. Tapi kedalaman itu kan kemudian kita terteror dan kita menyadari objektivitasnya adalah lihat dari seorang Ivan itu kalau kita akan menghadapi hari terakhir kita atau bisa orang bisa relate juga. Oh ini loh rasanya mendapatkan ketidakadilan dan gak bisa keluar dari ketidakadilan dan semua orang yang pernah mengalami ketidakadilan apapun ketidakadilannya akan mendapatkan kedekatan tadi dan akan tertarik dengan itu. Jagoan-jagoan semua ya. Udah plus 3 berarti ini. Iya. Kan? Tiga-tiganya jawab. Fix. Siap ya? Iya boleh mas. Iya. Engage supaya bisa diterima oleh banyak orang karena proximity. Tapi sebenarnya kita bicara di luar itu juga, Kak, gini, Panca nawarin ke satu rumah kerupuk mie gitu ya.
kemungkinan yang beli 2-3 orang. Nah, karena di situ isinya cuma 5 orang. Tapi kalau Panca nawarin ke pasar, ada 1000 orang, tentu lebih banyak. Saya cuma mau ngomong mediumnya, medianya. Hari ini contohnya ya, ini ada jurnalnya, apa namanya, Fish Unified, volume 7 ini tahun 2020, bayangin ini. 175 juta masyarakat Indonesia pakai internet loh. 165 jutanya bermedsos. Medsosnya yang paling tinggi YouTube. Di dunia ini yang aktif YouTube, aktif ya, bukan yang pasif ya, yang nonton. Tapi yang pasif 2 miliar. Jadi kalau lo ke situ, ya udah pasti yang nonton, intinya kemungkinan besarnya akan banyak. Karena dia di pasar konsepnya banyak gitu, bukan ketok rumah. Jadi ini juga penting, teman-teman update di mana sih orang hidup pada akhirnya gitu ya. Dan ketika teman-teman masuk, tentu pakai bahasa yang tidak berbeda dengan bahasa mereka gitu kan. Bahasa kita harus bisa dipahami, termasuk gestur dan lain sebagainya. Itu jadi penting melengkapi ini tadi ya, Ri, selain produksi kekuatannya, tapi juga penting lu mau main di mana. Orang-orang hidup di Facebook tuh jam berapa sih? Di WhatsApp pengaruh. Nge-tweet jam berapa dengan nge-tweet jam yang berbeda, itu hasilnya berbeda, Bos. Tayang YouTube di Watchdog itu, kalau salah tayang, yang ngeklik 2 hari cuma 1000. Tapi kalau pas kita nggak ngapa-ngapain 13.000, 6 jam, itu cuma jam. Tapi ya itu, algoritma karena sudah terbentuk. Begitu, Rih, ngelanggapin. Oke, Mas Panca, terima kasih. Semuanya ada lagi yang mau bertanya? Oke, Mas. Mau dapat poin juga nih dia. Cuman satu aja yang jawab ya, biar plus satu aja. Diri ya? Ya, berdiri. Nama dan perwakilan film ya. Halo, saya Dava Amrullah. Saya perwakilan dari film To Infinity and Beyond. Iya. Saya ingin bertanya mengenai sebelumnya perlu kita ketahui bahwa industri film ya secara general itu didominasi oleh film fiksi gitu. Nah, pertanyaannya sebenarnya simple sih. Gimana caranya kita sebagai pembuat film dokumenter untuk meningkatkan kesadaran masyarakat ya khususnya dari semuanya, nggak cuma masyarakat sekitar Jabodetabek aja, tapi keseluruhan Indonesia gitu untuk nonton film dokumenter gitu. Karena secara personal, ketika saya melihat teman saya, 1 dari 10 teman saya mungkin cuma 2 yang nonton film dokumenter gitu. Kayak orang awam itu tidak terbiasa untuk menonton film dokumenter gitu. Gimana sih untuk kita sebagai filmmaker dokumenter mensiasati hal tersebut gitu, agar karya-karya kita tuh enggak cuma jadi barang-barang yang udah ada aja gitu, tapi banyak yang nonton gitu, tapi akhirnya ada orang yang mengapresiasi gitu dan juga bermakna lah gitu ya. Yeah. Thank you Dava. Ini kalau soal dokumenter silakan. Oke, okay. Dokumenter supaya menjadi konsumsi publik seperti film-film fiksi. Katanya Indonesia orang warganya lebih suka nonton fiksi nih, bener gak? Jadi begini, ini statementnya Andovi yang pertama itu yang dahsyat. Dari awal kita dijejelin yang fiksi, bahkan kartun. Terus disuruh tiba-tiba kita yang lain gitu, ya agak sulit. Karena butuh keberpihakan eksternal dari kita ya. Maksudnya kalau kita pasti bisa bikin, berupaya semaksimal mungkin lah bikin karya yang baik. Tapi kalau orang tadi gak biasa nonton karya kayak gitu, gimana tadi pertanyaannya? Memang butuh kebijakan pada level ini. Kalau Panca jadi Menkominfo, misalkan gitu ya, seharusnya dia langsung bisa melakukan semacam affirmative action ya untuk dokumenter misalkan. Karena ini tayangan mendidikan ya. Sebetulnya. Bisa saja dia bilang ke stasiun TV, TV, kalau lo nayangin dokumenter, akan gue kenakan potongan pajak. Maka akan banyak itu tayangan dokumenter ya. Di TV. Tapi kan kebijakan kayak gitu juga nggak ada. PH jadi hidup, masyarakat dapat edukasi. Dari tayangan-tayangan tadi di komplain sama Aswin soal
sinetron minimal berimbang lah gitu ya, ada dokumenternya gitu. Karena kan enggak, kita tahu dokumenter mau yang murah aja beli Nat Geo yang udah diproduksi 3 tahun lalu atau dari BBC dan lain sebagainya. Tapi sebetulnya di dalam negeri banyak sekali yang sebetulnya tadi seperti Dava bilang, banyak orang yang tertarik mau memproduksi dokumenter, tapi tadi ujung siapa yang nonton ya dan lain sebagainya. Watchdog ini gila, tahu nggak? Watchdog ini kan teman-teman taunya main di medsos. Sejak 2011 sampai 2014 itu ada era kami bekerjasama dengan televisi, Kompas TV dan lain sebagainya, Bloomberg. Di Kompas TV pertama kali kami dapat challenge, tau nggak? Apaan? Kami juga takut disuruh memproduksi tayangan dokumenter sejarah lagi. Udah dokumenter sejarah lagi. Gue bilang, ini siapa yang mau nonton mati? Gue bilang, ini kan udah. Sudah bismillah, kita bikin dan lain sebagainya. Tau gak apa yang terjadi? Semua, waktu itu Facebook dan lain sebagainya ya, mention kami, nanya, Om, manggilnya Om. Kapan tayang lagi? Minggu depan kapan? Om, tolong tentang Kenil dong. Saya bingung. Kok anak STM, kok anak SMA, kok pada seneng? Dan jujur share-nya kalau di umum kan pakainya rating, tapi kalau yang di TV ini kan pakainya share ya. Share kami nomor satu, antara program kami dengan program kami satu dan dua. Saya kami juga kaget, udah dokumenter, sejarah pula. Udah gitu ketika saya menemani Asosiasi Guru Sejarah Indonesia, guru-guru itu mengaku dosa. Mas Panca, saya mau ngaku dosa. Saya mencuri tayangan Mas Panca di Kompas TV. Pakai apa Bu? Saya kan nggak pernah diminta. Belum tentu saya kasih juga karena itu kan pihak ketiga ya ada sana. Ternyata guru-guru itu sekarang kurikulumnya sudah baik, sudah membebaskan gitu ya. Tapi mereka nggak punya materinya apa ini. Jadi dia pakai handycam. Niat. Dia rekam di TV dan dia tayangin di kelas, diulang di kelas. Jadi itu tentang pecahnya duit tunggal, dan lain sebagainya. Itu waktu ada sekitar 250-an dokumenter sejarah yang menurut kami ya waktu itu pemainnya hampir nggak ada, udah dokumenter sejarah lagi. Makanya maksudnya seperti PH ya, kalau TV One ada dan lain sebagainya, Metro TV juga ada, Metro Files ya waktu dan sebagainya ada, tapi ya tadi, dan mereka nggak di prime time. Sementara di Kompas kami di prime time. Prime time TV itu beda-beda ya, ada yang jam 7 malam, jam 8, ada yang jam 9, tapi kami di prime time. Tapi diterima, saya juga bingung, ternyata kalau ada dimakan juga. Jadi jangan takut teman-teman, pasti akan ada penikmatnya, pasti akan ada kutubnya terbentuk sendiri nanti. Tadi algoritmanya juga akan jalan di sana. Justru aku mau nanya sekarang, ya. Dalam sejarah Indonesia, ya. Dokumenter apa yang paling baik ditonton? Banyak. Ya. Kalau biasanya backpacking. Oke. Backpacking itu perjalanan ya, petualang dan sebagainya. Orang banyak di acara-acara TV itu di mana-mana di seluruh dunia, dokumenter backpacking. Tapi juga orang yang kedua sejarah menurut saya ya. Kenapa? Orang menikmati footage dan foto di masa lalu. Oh begitu ya Jakarta tahun 27. Ya. Oh begitu ya. Ada orang yang menikmati. Ada tuh caranya di YouTube. Betul. Ada nah, Jakarta masa lalu. Betul. Ya. Nah, ini juga teman-teman bisa mencoba. Yang sebetulnya juga menurut saya penting dan Watchdog insya Allah ke depan harus punya tanggung jawab ini juga channel anak. Enggak ada ya. Ada anak tapi kontennya dewasa. Sebetulnya ini orang dewasa tapi naratornya anak-anak. Tapi juga kontennya dewasa. Saya kayak tidak mengendorse ya, tapi saya salut dengan Bolang misalnya. Sulit itu. Sulit, waktu belum tentu bisa itu. Maka saya fair, saya senang dia mendapatkan penghargaan kemarin kan. Misalkan, karena memang gak jarang tayangan anak itu udah praktis aja beli, Shinchan, tayangin, dan lain sebagainya. Gak ada yang mau mendokumentasikan apa sih yang terjadi hari ini. Geser kemana anak-anak. Ada yang tahu bikin mainan pakai jeruk bali? Gue tanya di generasi kalian. Gak ada, udah punah ya, dinosaurus gua. Oh emang, bisa ya buat mainan ya? Gitu pertanyaan. Dinosaurus. Iya, jalanin perahu pakai sabun mandi, ada yang tahu. Kasian ya. Kalian pakai sabun mandi buat yang lain. Iya buat mandi. Iya kan? Nah,
Itu maksud gua, udah nggak ada punah itu mainan anak. Gasing, yuyu, yoyo, dan sebagainya itu sekarang yang kelap-kelip, yang kayu udah nggak ada lagi. Maksud gua, itu kan hilangnya peradaban, karena nggak ada yang bikin lagi berarti, yang kayunya, karena nggak ada yang memainkannya. Rantainya panjang bos, kalau ngomong soal ekonomi dari pembuat sampai itu mati semua berarti hilang. Itu yang saya bilang, hati-hati dengan apa menjaga peradaban, karena itu eksistensi orang kan, hari ini hilang semua. Begitu. Berarti ini rada agak nyambung nih sama yang pernyataan yang bahas tadi. Film itu seperti advokasi, ya kan? Menunggu momentum. Ya, momentum. Yang penting buat aja terus gitu ya. Kurang lebih. Jadi nanti semakin banyak tayangannya tersedia, kemungkinan besar akan ya dimakan gitu istilahnya ya. Ya. Diterima oleh banyak bub. Dari Mbak Aswin ada mau sebagai orang yang sering menyaksikan tayangan-tayangan, saya nebak-nebak aja nih. Sering-sering. Bener gak sih dokumenter ini jarang gitu di Indonesia dan susah diterima? Saya pikir kita sudah sampai pada satu kesimpulan, meskipun nggak betul-betul dijadikan kesimpulan, bahwa selera itu dibentuk, ya, dan bahkan bukan dibentuk, digiring, gitu, sangat digiring ya. Panca lupa mengatakan taktik strategi watchdog yang saya pelajari ya, saya banyak sekali mencuri strategi taktiknya watchdog, yaitu misalnya membentuk komunitas dan memutar film itu sehingga komunitas itu juga teredukasi dengan komunitas. Kan ada yang mengatakan sebetulnya medsos itu tribalisme yang lain lagi ya, karena kita cuma berteman dengan tribes kita aja, suku kita, terus kita akan sibuk marahin suku yang lain ya, karena apapun yang anggota suku kita bilang pasti benar gitu kan, terutama kayak lagi pilpres kan nggak dilihat lagi tuh, yang penting ada suku ini sama suku itu. Nah jadi watchdog bikin nonton bareng yang saya luar biasa banget kok kepikiran, karena itu sebetulnya bagian dari advokasi, pengorganisiran, membentuk komunitas, tapi komunitas film bisa dibikin seperti itu oleh watchdog. Nah soal saya punya contoh yang sangat luar biasa menurut saya, ketika saya dengar pertama saya kaget. Saya nggak bisa ngomong, ini tentang perang dagang di industri ya. Teman-teman pasti tahu margarin dong gitu ya, margarin yang terkenal saya nggak perlu bilang, nggak sebut namanya, pet gitu. Ah, Injal. Iya, inisialnya B gitu. Oh, ya. Saya diceritain sama seorang lawyer yang cukup senior. Dan ini kisah seperti perang dagang ini juga terjadi pada sebuah koran yang nggak boleh diceritakan juga gitu. Inisialnya Mbak, inisialnya. Ada J. Parah banget kan? Oke. Okay. Nah, jadi kalau ada sesuatu tolongnya dibela ya wasdak saya. Jadi pertama ada merek lain yang sangat mengemuka di Indonesia. Tanya sama ibunya teman-teman, waktu itu merek apa yang sangat dipakai oleh ibu-ibu rumah tangga. Sekarang dia mulai lagi ada di pasar tapi gak pernah betul-betul menempati posisi 1-2, gak pernah. Dia kan terkenal banget, terus kemudian ada orang si merek satu ini ngebeli barang yang si margarin itu di tingkat distributor. Jadi si pabrik, si perusahaan taunya barang kita tetap habis dong. Oh, tapi cuma di distributor dan tidak disalurkan. Oh, jadi konsumen shit. Selama 3 bulan tidak dapat merek itu dan mengkonsumsi merek lain setelah 3 bulan dilepas. Di distributor nggak dibeli apa? Pemirsa gitu ya, konsumen udah nggak biasa dengan rasanya. Kalau teman-teman rasain margarin itu dengan serius, itu rasanya beda-beda. Oh, wow. Ada yang lebih asin, ada yang tawar, ada yang lebih ya lebih rasanya. Oh iya betul, iya kan? Jadi lepas, gak ada yang beli lagi. Salah satu, ada satu juga, saya waktu itu tinggal di daerah Jawa Timur, makin jelas lagi kan gitu ya. Terus kok si koran ini kok gak ada sih, ini koran yang saya baca sejak SD, majalahnya saya baca sejak SD. Gak ada, dia bilang, oh gak boleh masuk mbak di sini, kita cuma boleh jualan ini. Ada yang pernah coba jualan, terus dimatiin si ada lopernya gitu, gak boleh jual, dimatiin dari tingkat yang abis loper tuh apa sih, lupa namanya. Gitu agennya tuh besoknya nggak dipasok lagi karena dia berani jual dua judul koran ini, nggak dipasok lagi yang memang di Jawa Timur merek itu lebih banyak, dia kehilangan pendapatan banyak dong.
Nggak ada lagi abis itu agen-agen yang berani melakukan itu. Jadi kalau ada sebuah koran laku, film laku, itu pasti ada strategi dagang, ada perang dagang di baliknya. Nggak ada selera yang murni. Kenapa tahun 80-an orang Indonesia bisa suka pop progresif yang chordnya rumit-rumit, agak jazzy gitu. Tiba-tiba pada suatu masa semuanya suka dangdut, gitu, hilang itu jazzy-nya. Terus tiba-tiba jadi pop murni, ya itu karena dibentuk. Gitu. Jadi teman-teman bentuk aja komunitas dan jangan pernah merasa nggak ada yang suka. Mereka mungkin ada di sana menanti karya teman-teman. Ya, untuk karakter itu yang terakhir kan itu CBD itu kita maksa semua orang pada akhirnya menerima bahwa perbedaan itu memang bagus. Aja bahwa memaksa seperti apa itu karena berbeda. Tapi ternyata ada kehidupan di luar kehidupan kita dengan selera yang berbeda ternyata nggak ada masalah. Jadi paksa aja orang masuk saya nonton dokumenter gitu, entah mediumnya apa gitu. Oke. Saya ide itu dokumenter. Judulnya isinya gua enggak tahu tapi gua tahu judulnya. Slebel. Judulnya Slebel. Slebel aja. Tapi isinya tentang Citayam Fashion Week. Isinya bagus, interview mereka. Wah, itu keren, itu bakal keren sih. Kayaknya gua mau bikin deh. Slebel. Itu naratornya udah bisa di belakang. Orang lain yang mereka terinspirasi. Tertayang. Tapi judulnya bukan Slebel kan? Bukan. Nah, sekarang lu boleh ambil judulnya. Nanti diganti deh. Masih sempat sekarang lu bikin judulnya. Tapi royaltinya jangan kasih ke gua. Kasihnya siapa? Lu gak tau kasihnya ke siapa? Yang B depannya? Betul. Oke. 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 Masih ada yang nanya atau kita lempar ke... Dapat bisikan katanya ada yang nanya lewat Zoom. Oh. Yang gak bisa hadir ya? Miftahul. Okay. Iya, ini yang tulisannya sih filmnya yang petani dan pandemi. Pertanyaan untuk tahu. Mas Panca. Ya. Ah, buat semuanya aja lah. Ya. Petani. Ya. Kita surat-suratan aja PO Box. Bagaimana cara membuat yang simple dan tema yang kita angkat itu langsung membuat orang tertarik untuk melihatnya? Apakah ada triknya? Cuma kayaknya tadi ini mirip-mirip bisa. Ya dengan pertanyaan yang pertama. Mungkin. Ya bisa didalemin lagi dikit mungkin Sepanca dan tuh ini yang nanya sih yang kirim video petani kan? Petani. Menurut gue itu udah menarik, cuman bisa of course dibenerin secara kemasannya, secara mungkin adalah ini lebih ke teknis ya. Tapi si video petani itu salah satu video yang membuka mata gue soal petani itu. Dan dia pakai sistem dia interview diri sendiri kan? Keren. Itu gue nggak nyangka. Gue kira ada yang interview kan, ternyata gue sadar, tunggu, ini dia nulis sendiri pertanyaannya. Iya betul. Dia jawab sendiri. Betul sekali. Jadi untuk Miftah, jadi Miftahul. Itu udah lumayan menarik. Tentu secara kamera worknya, secara audionya, ya itu nantilah teknis ya. Tapi itu pada dasarnya udah oke kok. Tinggal ya dibenerin maksudnya. Udah niat banget gitu ya. Untuk apa yang dirasakan. Iya. Teknisnya aja berarti. Teknisnya kayak, bener-bener ini pure dari saya ya, pure dari gue kayak, kan ngomong soal petani, untuk orang-orang yang sama sekali nggak ngerti soal pertanian seperti gua, itu kok ada shot bertani atau shot, tapi kan itu kan very specific skill yang lu butuh tahu shotnya bagaimana tekniknya, itu bisa bikin gambarnya bagus terus pakai narration, pemilihan musik, itu tuh ya dengan seiring dengan waktu bakal dapat kok. Tapi gua suka kok dia interview dirinya sendiri, gua suka tuh, gua suka tuh. Oke. Mas Panca ada mau ditambahin? Sebetulnya kalau menurut saya semua hal itu kalau diceritakan menarik. Karena pada intinya semua orang pengen tahu urusan orang. Ya. Enggak, tapi benar sih. Kita punya bakat julid. Kita punya bakat pengen tahu urusan orang, apalagi kalau itu bermanfaat ya. Ada hubungannya, kalau di jurnalistik kan ada value. Nah, kalau berhubungan dengan nyawa, berhubungan dengan pendapatan, berhubungan dengan kesehatan dan lain sebagainya, yang urusan itu pasti semua orang kan banyak yang pengen tahu. Tapi di luar itu juga pengen tahu kita yang lain. Masalahnya kan hari ini, kemarin kita nilai who itu dikonstruksi oleh sebuah sistem media massa saja selama ini, karena memang belum terbuka. Hari ini
karena sistemnya sudah medianya sudah dibuka, jadi media sosial, semua orang sudah bermedia, tentu kaidah who tadi yang paling penting dalam jurnalisme, who tadi itu dikonstruksi sudah, sudah hancur. Jadi siapapun bisa jadi penting, maksud saya. Tergantung kita meyakinkan benar nggak sih dia penting, itu tergantung kita. Miftahul karyanya 2-3 kali saya nonton. Penting. Seperti Andovi bilang, gila nih orangnya. Percayalah. Jangan-jangan teman-teman bikin berkembang biaknya mikroba di laboratorium, ikan siapa yang mau nonton? Jangan-jangan viral. Gue juga nggak tahu hari ini. Kata Andovi membaca rumus logikanya, dia yang udah main di sana aja dia bingung kalau kita. Tapi percayalah, itu menarik. Jangankan kita, sorry ya, yang apa namanya, kadang-kadang justru semakin kita mencari di mana menarik, disitulah akan berlaku, kita akan mengekalkan sistem yang aneh. Dulu di audiovisual itu, di TV terutama, ada tayangan 3 pakem yang dianggap pasti menarik kalau lo bawa ini. Nanti cek di film Dono Kusino Indro. Unsurnya harus ada blood, sex, and horror. Ada darah, ada seksnya, atau ada horornya. Maka kalau jangan kaget. Nah, teman-teman saking menganggap ini paling pasti penting akan ketiga itu pasti ntar jadinya. Menurut saya justru kita akan mengekalkan hal yang salah. Dorong aja, bawa kasih tahu kok teman-teman apa yang aneh tadi kemarin. Gak ada, ternyata teman-teman merenung saja tentang anjir gue gak bisa pulang mudik, covid. Itu sedikit menyenangkan gue menontonnya. Bukan karena panca di watchdog ya. Tapi menurut gue semua orang akhirnya pengen, iya ya, itu aja punya. Gue juga memikirkan hal yang sama. Berapa banyak orang yang bekerja di Jakarta tapi tinggalnya di luar. Nonton semua itu bos. Nah, justru jangan mengekalkan penting itu, penting yang sudah dibangun oleh industri sebelumnya, karena mereka memang tadi blood, sex, and horror. Sekarang enggak kok, narasi-narasi film itu, naskahnya, dulu itu sakral loh, sampai dijual di balai lelang Christie. Sekarang satu film layar lebar itu, revisinya bisa 130-170 kali. Bukan karena salah bikin. Tapi algoritmanya bilang, tolong Batman, Superman, sama Catwoman, dibuatlah scene itu, dibuatlah. Demi apa? Ya kita yang mengkonstruksi ceritanya sendiri. Nah teman-teman mulai sekarang menurut saya jangan inferior, jangan merasa isu gua gak bagus nih. Enggak, selama bisa menjelaskan dengan enak. Tadi kalau bahasa Andovi ya pelan-pelan di-upgrade gambarnya. Tapi begitu saja bagi saya sudah cukup. Dibanding gua dengerin buzzer-buzzer kagak beres. Yang kayak begitu nontonnya sudah enak. Semakin banyak itu, semakin akan baik, hal-hal positif itu akan baik. Pasti insya Allah juga mau masuk SMA. Pasca ini, kita mau masuk SMA. Bagaimana anak-anak SMA itu, mereka lagi gila tuh sama produktivitas. Minimal kalau kita bisa nemenin mereka untuk bagaimana produksi yang enak, tema-tema, meyakinkan bahwa tema kalian tuh keren juga. Gak harus horror, gak harus seks, gak harus blood, bunuh-bunuhan gitu. Itu akan menarik. Nah, ini juga kami maksa aja, dorong aja. Biarin nanti kami jadi kutuk walaupun kecil gitu enggak kelihatan. Tapi kalau banyak yang sepakat nanti bagus juga ya anak-anak program-program kayak gini. Jadi lama-lama akan tadi akan punya temannya sendiri. Dan kita bisa cukup bahagia gitu. Oke. Ini sebenarnya ada lagi deh pertanyaan dari Zoom nih, dari Donald Chaniago, filmnya Sepenggal Vlog. Tapi pertanyaannya sebenarnya ya, udah ya, barusan banget kejawab. Ya. Supaya dokumenter kita diterima di pasar secara idealnya sendiri, gak ikutin algoritma media sosial. Iya pengemasan, tapi memang ada beberapa, kalau di dokumenter memang ngelawan arus ya, tapi nilai who juga tergantung siapa yang bikin dokumenter kadang-kadang masih itu, karena itu kan baik main di kepala kita ya. Lukisan anak gue secara subjektif gue akan bilang lebih bagus dibanding Picasso. Tapi nama Picasso yang bikin harganya jauh lebih langit, kayak subjektif nih gue mau bilang, ya kan? Nama besar. Jadi gini, teorinya begini hari. Kalau secara umum tayangan itu kan kita bersaing dengan banyak jutaan bahkan tayangan yang lain. Maka biasanya ada teori 3 detik. Di 3 detik kalau lo nggak bisa ambil hatinya, lo lewat lo, diganti itu. Kalau di TV ya ganti channel. Kalau di 3 detik.
Jadi bagaimana lu agregat, lu bisa ngegrab semua rasa tadi di 3 detik pertama. Sama kalau pesan berarti adanya di 3 detik terakhir. Karena yang terakhir yang dibawa pulang. Iya. Betul, yang terakhir yang kalau pesannya ya. Tapi kalau bahasa gambar. Coba teman-teman ya. Bikin tayangan sekali-sekali begini saja. Ambil suara demonstrasi, black screen. Kencengin itu volumenya kenceng. Kalau enggak nonton orang iris kuping. Ada orang teriak di YouTube, teriak-teriak, gambarnya black screen. Orang pengen tahu apaan sih ini? Kampret banget mari. Gambarnya malah-malah ditunggu. Ujungnya mana gitu. Daripada kita kadang-kadang gua suka begitu sama teman-teman. Lu susah-susah bener sih cuma mau agregat aja. Begitu aja udah bisa gitu. Dibanding kalau bangun cerita ya, malah kepanjangan. Ininya apa bikin sekuennya kepanjangan ngikutin Andovi mulai dari sikat gigi dan lain sebagainya. Emang ngomong apa sih lo? Malah capek kita aja. Sudah kadang-kadang bikin yang gitu. Nah, itulah dalam konteks itu dia sama dengan teori kalau di media massa mainstream zaman dulu koran adalah judul. 3 detik pertama itu sama dengan lo baca judul kan. Baca judul koran zaman dulu. Maka itu dulu ada koran-koran yang jualan judul banget parah bermasalah. Tapi itu, di 3 detik pertama lo harus bisa ambil hati orang, oh ini gambarnya bagus. Meskipun tadi gue bilang kayak ada watchdog, kadang-kadang gak begitu. Tapi kami agak songong aja, agak cuek aja, ah biarin aja lah. Gitu. Kayak Andovi tadi yang di kepalanya, kami ikut rumus umum. Yang sexy killers, dia bilang, apaan di awal ada orang di hotel kaki. Jadi memang kita, dari awal, ini apaan film mesum apa nih? Dan judulnya pun, judulnya pun sexy killers. Ya. Jadi itu, 3 detik pertama, terus jaga continuity ya. Orang gak mau, kalau mau ribet, ribet sekali, ntar ada pasarnya. Tapi mostly jangan ribet. Ada, kalau gue bilang lo bikin amuba apa gitu di ada yang nonton itu walaupun cuma dua ya pacar lo sama adiknya udah lagi diskusin seberapa anehnya lo gitu. Iya itu. Siapa yang bisa? Sumpah. Teorinya. Semut-semut. Betul. Dan videonya banyak. Bukan satu video yang satu yang hoki terus hilang. Keren. Terus dia pinter kumpulin semut-semut di air. Kumpulin semut-semut di ini. Kita ngasih. Terus dia orang tahu itu video 30 sejam lagi videonya. Ya. Yeah. Orang nonton puluhan juta. Gue cuma kayak, what am I doing? Yeah. Jadi ya. Kayak, men, itu buat, tapi itu, again, pasti ada yang mau nonton. Ya. Dikit lagi, kadang-kadang teman-teman untuk meyakinkan orang pakai narator ya, pakai narasi. Tapi di beberapa tempat teman-teman juga harus tahu bahwa kadang-kadang kita gak quiet, diam aja gitu, dengerin. Kami juga belajar dari Nat Geo. Nat Geo itu kalau bikin, kami jauh sama Nat Geo, jago dia. Apa namanya, kalau bikin narasi itu gak sepanjang film. Ada di beberapa bagian gitu, dia roll aja gambarnya. Bodoh amat. Kijang lagi dikejar sama macan gitu. Ngap, malah berisik kalau ada naratornya. Ngapain sih lo? Dia mah kalau kira-kira gitu, kalau ada orangnya mungkin ditekep kali ya. Mungkin. Atau siklus burung kawin, bertelur, sampai anaknya terbang. Di rollin, didiemin lu pada. Otak lu suruh membayangkan itu dan di depan lu. Kadang-kadang itu lebih masuk dalam tanda kutip ya, dibanding lo, ini yang juga koreksi buat kita juga di Watchdog ya, kayaknya kesannya semuanya kenapa harus dinarasikan. Kadang-kadang orang gak menikmati malah, ini kok gambarnya udah gue lagi mau menikmatin itu, gitu ya. Itu sih, kecil aja. Oke, gimana secara waktu? Oke. Sharing session kita sore ini sudah selesai. Terima kasih banyak kepada para kurator yang sudah memberikan pandangannya. Tangan dulu untuk kita semua. Untuk sesi selanjutnya saya kembalikan ke Dipo. Silakan Dipo. Ya, terima kasih Hari Maulana sudah membawakan diskusinya, talk show-nya dengan sangat menarik. Tapi untuk para kurator mohon untuk stay di sini karena
sesaat lagi adalah momentum yang benar-benar kita nanti-nantikan, termasuk buat teman-teman yang hadir di sini, karena sesaat lagi kami akan mengumumkan, ini dia nih, mengumumkan siapa-siapa saja. Yang di belakang itu aja ya yang ngedorongnya. Oke, yang siapa sajakah mereka yang akan apa namanya dari 26 menjadi 12 ini? Oke, karena kami sudah menyiapkan siapa-siapa saja listingnya. Gimana? Oh, belum. Tapi kayaknya jangan dibacain ya, biar teman-teman nanti akan melihat siapa saja nanti yang akan lolos. Oke, dan ini adalah nominasi 12 karya dari video pendek Watchdog Festival 2020. After the Sunset, Ganesha Perdana, Jakarta. Daripada Cicing, Faisal Guntara, Bandung. Limbah Medis Dilematis, Rahmat Hidayat, Polewali Mandar. Melawan Dalam Sunyi, Wisnu Dwi Prasetyo, Jakarta. Pandemi Itu Nyata, M. Wisal Mujahidin, Jember. Pejuang Sopir Angkot, Rian Kinanjar, Kuningan. Petani dan Pandemi, Miftahul, Bantul. Sendang Lampok, Yogya Slamet Prabowo, Solo. Sepenggal Vlog, Donald Caniago, Padang. The Infinity and Beyond, Dava Amarullah, Tangerang. The Struggle, Aldi Ramadan, Tenggarong. Umah, Lukman Hamid, Malang. Ya, itulah tadi 12 nominasi yang masuk ke tahapan final, dan kalau kita lihat karya-karyanya ini memang udah hampir nggak ada bedanya ya dengan menggunakan kamera-kamera yang biasa digunakan oleh para profesional dalam membuat konten audiovisual. Dan kami akan membacakan juara harapan, karena begitu banyaknya karya-karya dari teman-teman yang dimasukkan ke Watchdog Festival, maka kami juga membuat juara harapan agar karya-karya yang bagus-bagus ini juga bisa mendapatkan apa namanya hadiah. Oke, juara harapan ketiga dengan judul The Struggle, karya Aldi Ramadan. Berbagai sisi, baik sosial, ekonomi, agama maupun budaya. Tak sedikit pun para pedagang kecil mengeluh karena pendapatan yang turun drastis. Salah satunya adalah pedagang UMKM. Dan juara harapan 2 dengan judul Daripada Cicing, Faisal Guntara dari Bandung. Semenjak pandemi saya nganggur. Sebelumnya saya bekerja di pabrik rajut di bagian operator. Dan semenjak pandemi, perusahaan itu bangkrut dan terpaksa saya diberhentikan. Kurang lebih 1 tahun, saya nganggur. Di sela-sela saya mencari kerja, saya membantu kedua orang tua saya. Dan juara harapan 1 kompetisi video Watchdog Festival jatuh kepada
Limbah Medis Dilematis karya Rahmat dari Pole Wali Mandar. Jadi, makanya saya bilang, oh mungkin lebih butuh edukasi yang bagus seperti itu. Sampah-sampah yang ditinggalkan itu. Dan kepada para pemenang Aldi Ramadan, Faisal Guntara dan Rahmat Hidayat bisa maju ke depan untuk menerima hadiah ya. Hadiah. Silakan kepada para pemenang dan akan ya dan yang akan menyerahkan langsung dari Aurutin. Ini mohon maaf para kurator agak di belakangi tapi nanti kalau mau foto silakan agak geser lagi ke sini. Oke. Ada hadiah uang tunai untuk juara harapan ketiga sebesar Rp750.000. Agak geser lagi ke sini. Ya, oke. Oke, gantian mungkin geser yang sudah yang sudah mungkin bisa geser dulu. Dan juara harapan kedua kepada Faisal Guntara. Tepuk tangan dulu nih untuk Faisal. Daripada cicing yang artinya daripada diam, cerita seorang pengangguran di masa pandemi setelah diberhentikan dari pabrik dan sudah berjuang mencari pekerjaan. Sembari menunggu, ia membantu orang tua membuat mainan motor-motoran untuk mengisi waktu luang. Dan juara harapan satu jatuh ke Rahmat Hidayat dengan judul Limbah Medis Dilematis. Menceritakan 2 tahun pandemi COVID-19 memunculkan limbah medis infeksius, meningkatkan produksi limbah medis tidak dibarengi dengan tersedianya fasilitas pengolahan limbah medis di daerah luar Pulau Jawa. Dan teman-teman mungkin kita bisa foto bareng bersama para kurator. Silakan mungkin teman-teman bisa digeser, udah kita pindah aja udah, nah. Boleh di belakang boleh, di depan boleh. Ya, terima kasih dan selamat kepada para pemenang juara harapan. Semoga ini menjadi secercah semangat untuk terus membuat tayangan-tayangan berikutnya. Oke, dari 12 karya yang sudah masuk ke final berarti sudah 3 yang dicoret, artinya masih ada 9 karya yang berpeluang menjadi yang terbaik pada hari ini di Wosdog Festival 2020. Dari 9 karya itu masih ada Pandemi Itu Nyata, Sendang Ngelampok, Petani dan Pandemi, Di Infinity and Beyond, Sepenggal Vlog, Melawan Dalam Sunyi, After the Sunset, Pejuang Sopir Angkot dan Umah. Di antara sisa 9 karya terbaik, kira-kira siapa yang akan memenangkan 3 video terbaik. Oke, saya akan mengumumkan untuk pemenang ketiga.
Juara 3 kompetisi video Watchdog Festival 2020 jatuh kepada Petani dan Pandemi karya Miftahul dari Bantul. Kita itu susah menjual barang produk hasil pertanian kita itu waktu itu memang susah. Jadi kita itu mau menjual produk kita itu sangat susah. Nah, jadi penghasilan saya itu waktu pandemi 2 tahun lebih itu sangat merosot. Bahkan sampai minus ya, kita harus pinjam ke sana. Ya, film yang menceritakan tentang pengalaman pribadi yang berprofesi sebagai petani, aturan WFH, work from home tidak bisa dijalankan oleh para petani, dan berhubung Miftahul tidak bisa hadir pada hari ini, ini biar kayak di Grammy Award nih, kalau ada pemenang yang gak bisa hadir, kita tayangin videonya nih. Oke, sudah? Mari kita saksikan tayangan dari... Gak nyangka nih video saya bisa masuk nominasi di 12 besar, dan gak nyangka juga masuk di 3 besar. Pertama-tama saya mau ucapkan terima kasih buat teman-teman Watchdog. Terima kasih juga buat para kurator, Mbak Aswin, Mas Andovi yang telah memberikan penilaian terhadap video saya dan video teman-teman lainnya. Jadi saya ucapkan terima kasih juga buat Mas Panca selaku founder dari Watchdog, sama Mas Dandi Laksono yang kemarin juga saya sempat menyaksikan dari pemutaran film Silat Tani. Menarik buat saya karena memang sektor pertanian ini masalah yang klasik, sudah lama harus segera ada jalan keluarnya. Dan mohon maaf tidak bisa hadir di Jakarta karena ya keterbatasan suatu hal, dan juga kita juga baru olah tanah untuk persiapan tanam di awal bulan Agustus ini. Jadi saya benar-benar tidak bisa meninggalkan di lokasi karena persiapan-persiapan olah lahan ini harus semaksimal mungkin supaya hasilnya nanti itu sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi sekali lagi mohon maaf saya nggak bisa hadir di Jakarta bersama teman-teman. Semoga di lain kesempatan kita bisa jumpa lagi, bisa sharing, bisa berbagi cerita, berbagi pengalaman. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat teman-teman Watchdog, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah. Oke, selamat kepada Miftahul. Berhubung nggak bisa hadir, maka penerimaan hadiah akan diwakilkan. Penerimaan hadiah diberikan langsung oleh kurator Pak Andi Panca Kurniawan. Bang Panca silakan, dan Puspita nanti yang akan mewakili menerima hadiah nanti akan diantarkan langsung ke Miftahul. Selamat ya. Nih pasti lagi nonton nih dia nih dari sana nih. Oke, selamat sekali lagi bagi Miftahul. Yang telah meraih juara ketiga dengan judul Petani dan Pandemi. Sekali lagi selamat kepada Miftahul. Oke. Okay. Dari pemerintah tuh nggak membantu mereka. Iya, itu tuh gila. Itu kayak fakta-fakta yang kata. Iya. Banyak fakta tentang teman-teman nonton. Iya. Keren banget. Kita bisa WFH. Dia nggak terlalu. Nggak dapat berat. Nggak dapatnya kan sudah dianggap pupuk. Iya. Kaget kita. Bagus. Oke, kita lanjutkan. Untuk pemenang kedua yang nanti akan diserahkan oleh kurator dari Mbak Asvin,
kira-kira ini dari sisa-sisa apa namanya judul-judul film yang belum disebutkan ini semua berpeluang untuk meraih juara kedua nih. Oke, juara dua Watchdog Festival 2020 jatuh kepada After the Sunset, Ganesha Perdana dari Jakarta. Pasti keliling ke rumah saudara, terus habis itu ziarah ke makam keluarga. Kangen sih sama momen berangkat sholat id bareng keluarga. Tapi gak bisa, kondisinya begini. Ya, selamat kepada Ganesha Perdana. Selamat. Silakan maju ke depan. Karena tidak mudik salah satu bentuk perlawanan terhadap pandemi. Silakan maju ke depan buat Ganesha Perdana. Hadiahnya tiket. Tiket mudik. Yang POI siapa? Orang hijau. Oke. Bisa silakan di sini. Siapa gitu? Temen. Temen lu kan? Pacar lu. Pacar. Ya? Pacar lu. Pacar lu. Kenapa tadi ngomong ada orang jomblo? Wah, dia nonton nih. Ayo nonton nih lu. Lu di ada orang jomblo aja lu. Pertanyaannya berapa persen dari sini yang mau dibagi ke orang jomblo? Tadinya udah bangga tuh ya. Gara-gara enggak disebut pacarnya jadi bete deh. Oke, kita foto dulu. Juara dua sebesar 3,5 juta dipotong pajak. Oke, mungkin bisa foto bareng juga bersama para kurator. Silakan maju, para kurator. Senyum kemenangan. Ya, mungkin sebelum kembali ke tempat duduknya, Mas Ganesha bisa menyampaikan sedikit ya kata-kata lah atau sambutan atau apapun atas karya atau capaian hari ini. Ambil ditanya mau apa-apa. Ya. Ini saatnya lu buat terima kasih pada orang-orang tertentu. Ya. Ya. Yang pertama terima kasih buat Watchdog yang udah ngadain acara ini, terus juga para kurator, terus juga semua yang terlibat di acara ini. Thank you. Terus juga ya filmnya supaya bisa jadi refleksi buat kita, supaya apa ya, ya sebenarnya film itu pertanyaan di dalam diri bahwa apa sih arti rumah sih sebenarnya, apa bedanya lebaran di kampung dan di tanah rantau, ya ya kayak gitu sih pertanyaan-pertanyaan, dan disambung dengan visual-visual yang menyatakan bahwa realita yang terjadi, dan banyak sih layarnya sebenarnya, jadi kurang lebih itu. Terima kasih semuanya, terima kasih kurator. Terima kasih Watchdog. Thank you. Selamat sekali lagi kepada Ganesha Perdana. Dan ini nih, pemenang pertama nih. Kira-kira jatuh kepada siapa nih? Ini pada deg-degan ini ya. Saya juga deg-degan. Sengaja. Drum roll. Oke, langsung saja. Oh ya, ya ketahuan. Inilah pemenang pertama Watchdog Festival 2020 jatuh kepada Wisnu Dwi Prasetyo dengan judul Melawan Dalam Sunyi. Pengalaman pada saat PPKM, PPKM level 3 atau 4, saya lupa. Harusnya kafe itu bukanya hanya sampai jam 9. Namun
Waktu itu teman tuli datangnya dan nongkrong sampai jam 10 malam. Tiba-tiba didatangi Satpol PP. Berasa sekali saat pandemi, orang tidak keluar rumah dan gak nongkrong, sehingga membuat kopi tuli sepi dan penghasilannya menjadi turun. Ya, kaum disabilitas salah satu kelompok yang paling rentan selama pandemi COVID-19 langsung di Indonesia. Dan Wisnu Dwi ini coba untuk menceritakan bagaimana pengalaman dari teman-teman disabilitas. Silakan kepada Mas Wisnu untuk maju ke depan. Ini salah satu karya yang awalnya teman-teman mencurigai jangan-jangan ini dibuat bukan dari handphone nih, karena proses produksinya memang sangat luar biasa. Dan kepada Adlovi mungkin bisa membantu untuk memberikan. Selamat sekali lagi kepada Mas Wisnu Dwi yang telah meraih juara pertama Watchdog Festival 2022. Dan setelah penyerahan hadiah ini mungkin para kurator bisa ikut berfoto bersama kepada bersama Mas Wisnu, foto dulu. Ya, sebelum balik ke tempatnya Mas Wisnu, silakan untuk menyampaikan. Selamat ya, selamat. Speed sih Mas. Ya. Speed. Oke. Ya, pertama-tama terima kasih pada Tuan Yang Mesa, buat teman-teman juga yang udah banyak bantu gitu ya. Awalnya film ini, idenya kita sering nongkrong tapi sering tutup. Kafenya sering tutup. Ternyata dicari tahu penyebabnya, ternyata memang teman-teman Kopi Tuli ini memang sudah enggak ada kedainya pada waktu itu. Ya. Kemudian kemudian karena kebaikan hati pelanggannya, kemudian ada kolaborasi di antara mereka, akhirnya mereka buka kedai walaupun bertahannya satu kedai saja pada waktu itu. Nah, sekali lagi terima kasih buat para kurator yang udah memilih melawan dalam sulit, juga teman-teman teman tuli juga, dan juga ada Mas Dika, ada Mas Erwin, dan juga Mbak Putri, founder Kopi Tuli, dan juga ada teman-teman Capture Box, ada Abibi, Ivanosi, kemudian Sangkot, semua saya sebutin ya, Fahri, semua deh, nggak apa-apa ya. Bapak, Pak Erwin, siapa? 62. Kalau tadi dicurigai itu bukan dari HP, nanti kita akan rilis BTS ya, emang sengaja. Oh. thank you semuanya juga para peserta. Ini kemenangan ya, buat teman-teman semuanya ya. Juga. Ya, salam dokumenter, salam grogi ya jadinya. salam berkarya tanpa mengeksploitasi teman-teman disabilitas. Keren, terima kasih. Terima kasih. Oke, sebenarnya nanti akan ada sesi foto bersama para seluruh pemenang, tapi mungkin ada satu sesi di mana barangkali teman-teman atau seluruh masyarakat penasaran bagaimana proses penjurian ini berlangsung, bagaimana para kurator memberikan penilaian, memilih 12 video terbaik itu, hingga akhirnya terpilihlah 3 juara harapan terbaik dan juara 1, 2, dan 3. Mungkin kita akan mengawali dari siapa nih yang mau ngomong duluan. Silakan dari Bang Maca dulu. Oke. Selaku tuan rumah. Terima kasih Dipo. Oh, teman-teman sekali lagi terima kasih, 12 ini pemenang di hati saya yang sudah melihat. Tapi karena memang keterbatasan slotnya, kita harus memilih dengan tega, dan itu bukan satu, pasti nilai saya berantem dengan nilainya Andovi dan nilainya Aswin karena perspektifnya masing-masing. Menarik, nggak ada yang nggak menarik. Ada satu bahkan dalam konteks bukan ngomong soal clear ya, tapi ngomong soal produksi misalkan. Menurut saya yang kena di hati saya justru daripada Cicing. Di sana ada tracking,
di sana ada how to itu apa namanya? Video tutorial. Tutorial bagaimana ngasih makan, ya, bagaimana mainannya dan lain sebagainya. Terus ada struggle di sana dan sebagainya. Tapi tentu sekali lagi nilainya memang nggak beda jauh, bedanya koma. Bedanya koma. Jadi memang sebetulnya semuanya menang, teman-teman. Saya sendiri merasa bahagia, itu yang pertama. Sulit sekali menilai itu. Yang kedua, soal tema. Temanya ini memang menurut saya tema-tema yang diinginkan Watchdog. Dalam tanda kutip mendorong bahwa memang terjadi di semua tempat. Pandemi ini menghantam semuanya. Media arus besar tentu matanya nggak bisa melihat semua itu, maksudnya kan. Nggak. Saya tadi dan Andovi dan Aswin juga tadi bilang, misalkan videonya Miftahul tadi. Kita baru tahu ternyata mereka tidak dapat bantuan. Kita bisa WFH, ternyata dia nggak bisa WFH. Sampai membajak sawahnya. Kasihan, kita juga baru tahu. Dan sebetulnya cerita-cerita ini yang tadi saya mengubah peradaban itu didokumentasikan semakin banyak akan semakin baik. Pada akhirnya kami percaya hal positif kalau terus diupayakan akan makin besar, makin besar, makin besar. Saya percaya itu akan bisa terjadi. Yang ketiga, penilaian ini juga kami ada dua yang kami masukkan dalam apa namanya kategori yang harus dilihat dari sortir dari 26 ke 12 adalah menggunakan kamera video profesional. Kenapa kami masukkan? Karena kami menghargai upayanya. Dua itu memang bagus. Tapi kalau saja tadi nilainya tidak tipis-tipis, tentu ada hadiah walaupun bukan handphone ya, kami berikan penghargaan. Tapi memang agak sulit. Yang pertama memang, satu misalkan dia bercerita tidak ada hubungannya dengan COVID. Yang satu lagi tentang COVID. Tapi pak kamera dan panjang sekali. Yang kalau tidak apple to apple gitu, kalau disejajarkan dengan teman-teman yang lain, ya pasti kalah. Dan itu ngomong soal kualitas. Senyatanya 6 ini ceritanya sangat luar biasa yang ditangkap oleh teman-teman ya. Yang ketiga saya mau ngasih tahu juga ke teman-teman ada satu fenomena tadi. Mungkin intisari dari pertanyaan kita, intisari dari pertemuan kita ini adalah pertanyaannya Dava tadi. Bagaimana sih membuat ini menarik? That's it. Karena menariknya itu kita letakkan pada umum, bukan kita. Jadi pada akhirnya kenapa jadinya yang ikut 26? Saya menduga beberapa hal. Yang pertama adalah kita masyarakat yang terbiasa menjadi konsumen bukan produsen. Kita terbiasa menonton bukan memproduksi. Kalau saya tanya semua orang di sekitar saya punya dokumentasi COVID, tapi tidak ada punya perspektif produksi. Dianggap produksi itu barang yang sangat susah. Bukan saya itu mah orang profesional. Sehingga habis itu dia hilang. Dia juga cuma ngeliat-ngeliat kalau nggak ada urusannya sama mantan gitu ya. Ya dia langsung hapus. Ah dulu ada bang, tapi sekarang udah. Itu menandakan memang proses di individu kitanya sendiri mendokumentasikan itu bukan bagian yang direncanakan. Memang penting bagian dari hidup kita, minimal mengubah peradaban di keluarga lah gitu ya. Dulu anak saya dibesarkan dengan iklim ini. Jadi, tapi saya yakin teman-teman ini menjadi virus yang menarik bahwa, oh ternyata bisa ya. Secara pribadi saya dan mewakili Watchdog, tentu kami akan menghargai yang secara sinematografik keren. Tapi ini bukan tentang itu. Ini tentang kami mendorong semua orang mau memproduksi hal-hal baik di sekitar dia. Sehingga foto yang Miftahul tadi, memang kami tahu tidak ada sequence, kurang, tapi temanya siapa yang mau melawan. Hal-hal yang kayak gitu yang kami endorse, sehingga nanti orang berani. Impact-nya apa kalau misal orang kayak Miftahul menang? Dia menjadi penyemangat semua orang. Oh, yang ini menang ya, artinya bukan cuma ditonton, bisa dihargai juga. Gue bisa kayak dia. Sebetulnya itu yang didorong oleh Watchdog, bahwa nggak susah, santai aja, yang penting jangan fitnah. Yang penting jangan fitnah. Lu udah produksi aja, nanti kita cariin temen yang bisa menghargai atau yang bisa nonton banyak-banyak. Maka
Watchdog juga dalam konteks menilai bahwa konten positif yang dihasilkan lebih banyak, lebih baik, dan tidak harus dari Watchdog, kita mewujudkannya pakai ini pada akhirnya apa? Watchdog kolaborasi. Itu bukan punya Watchdog. Kami melihat ada karya baik yang nonton 13. Apaan sih ini? Sini kita diskusi, betulin sedikit, di coaching sama Mas Ari sebagai ininya, kepala sekolahnya. Naikin di Watchdog. Langsung dia tinggi, kalaupun ada apa namanya uang hasil monetize, ya sudah dibagi mereka dan lain sebagainya. Karyanya dipopulerkan sehingga besok-besok ketika dia produksi, dia sudah followersnya masuk menjadi followersnya dia. Itu bagian dari yang kami upayakan agar yang kayak teman-teman ini nanti harus didorong, harus diakselerasi, harus ditemani. Sehingga lingkarnya makin, tadi kalau bahasa saya, kutubnya dari kecil nggak dianggap gitu. Apalagi ada Andovi yang bisa mengendorse, Asvin yang kemana-mana bawa isu substansi, film-film teman-teman tadi bisa jadi cocok ketika dia nanti melakukan pelatihan dan sebagainya. Menurut saya mediumnya banyak sekali. Nah, ini susah ketika mau apa namanya, kami bertarung ketika menilai pada level itu. Bukan cuma mengemas saja. Tapi isunya, siapa pelakunya. Saya lagi, ya saya juga endorse Miftahul misalkan, kenapa? Bos itu dia wawancara sendiri, bos. Dia ngomong sendiri pidato itu, bukan diwawancara. Wahyu masih produksinya orang kali, maksudnya dia yang produksi, orang lain narasumbernya. Dia benar-benar punya konsep, dia taruh itu kamera, dia pidato, habis itu dia kamera yang lain. Siapa yang gak bisa menghargai itu, saya bilang. Ya kita menghargai hal yang sama, seperti teman-teman tuli. Siapa yang memberitakan kalau bukan mereka sendiri misalnya, mata media nggak kesana gitu. Jadi itu sekali lagi saya salut kepada teman-teman, terima kasih semuanya juara. Semoga ada tempat kita bersama-sama lagi untuk mengakselerasi ini lebih baik. Oke, mungkin Baswin bisa menyampaikan bagaimana proses penjurian berlangsung untuk 12 karya itu. Iya, jadi saya menjadi catatan kakinya Panca aja, nerusin aja, maksudnya bingung saya pertama kali melihat itu ya, karena apalagi saya nggak punya keterampilan sedikit pun bikin video, meskipun saya pernah dengerin pelatihannya Watchdog untuk waktu saya masih di YLBHI, tapi saya nggak ngerti, saya takut. Karena itu kolom estetika saya kosongin dulu, saya nonton sekali, ada catatan-catatan, saya nonton lagi baru saya kasih semua nilainya karena saya takut. Dan saya tahu masing-masing punya kelebihan, kelemahannya masing-masing, dan ini memang sisi negatif, sisi positifnya. Festival, ada sebuah kompetisi, akan ada yang naik, ada sorot mata melihat ke situ, tapi negatifnya harus ada yang seakan-akan kalah. Padahal kalau kita lihat kompetisi-kompetisi, belum tentu yang tidak dipasang namanya, seperti kata Mas Panca tadi, semua adalah pemenang, belum tentu dia nggak akan lebih terkenal atau lebih dilihat daripada yang mendapat posisi. Jadi saya setuju semuanya adalah pemenang. Yang terakhir, selamat untuk itu, dan saya justru berterima kasih karena teman-teman ikut ini, saya jadi tahu, saya kaget banget tuh, tadi saya ngomong sama Andovi, saya baru tahu bahwa bantuan beras itu ternyata membuat petani nggak bisa jual karena udah orang nggak beli beras lagi. Dan saya juga malu, kok bisa-bisanya saya nggak tahu hal sesederhana ini, kemana aja saya, ngapain aja saya gitu ya. Dan ada banyak sekali karya-karya yang membuat saya nangis gitu. Semangat, aduh, kok hidup tragis banget ya? Saya udah mau nangis lagi nih. Kok hidup tuh tragis banget? Saya tuh pertama kali dulu saya dengerin cerita orang kisah tragis itu, saya belum lulus kuliah di LBH Jakarta, dengerin orang konsultasi, pulang saya gegar otak gitu. Kok bisa sih ada kejadian-kejadian kayak gini dan orang nggak ada yang tahu gitu ya? Tapi nonton film teman-teman setelah melalui belasan tahun, saya pikir kok masih banyak lagi yang kita nggak tahu. Jadi betul banget kata Panca dan teman-teman Watchdog, semakin banyak kita bikin film mendokumentasikan itu, maka apa yang tadinya tidak nyata menjadi nyata begitu ya. Karena kan sekarang sebetulnya adalah masyarakat informasi, kalau dia tidak menjadi informasi, dia tidak nyata, itu kejam sekali. Yang terakhir saya mau kasih contoh, makanya ada yang bilang kita bukan lagi biosfer gitu ya, kita bukan lagi manusia, kita infok manusia yang tertanam secara informatif. Dua orang mikirnya cyber, ternyata enggak, infok gitu ya, mendahului cyber gitu.
Nah yang terakhir, saya mau kasih cerita yang kuno banget tentang Beethoven. Itu musisi, ketika teman-teman kalau nonton filmnya aja nggak usah baca ceritanya. Ada suatu ketika Beethoven main, yang kita kenal apa kita ketahuinya klasik aja gitu kan, karena kita ketahuinya dangdut, saya nggak tahu genre di dangdut, kita nggak tahu genre di klasik, kita nggak tahu genre di pop, artinya secara garis besar ada klasik. Tapi kalau teman-teman tahu, pada suatu ketika Beethoven main di kalangan istana, penontonnya pulang semua karena kaget. Beethoven itu bisa main yang brang halus, brang halus, apaan nih gitu, orang bisa dengerin Mozart yang tada gitu-gitu ya, orang pulang. Sekarang Beethoven adalah nama besar sekali di dunia musik. Jadi kalau pengikut akan memikirkan apa yang umum terjadi pada masa itu, apa yang biasanya orang tertarik ya gitu. Tapi orang yang bukan pengikut, orang yang menciptakan genre, menciptakan sejarah akan berpikir di luar itu, apa yang penting meskipun tentu saja tetap menarik. Terima kasih. Aswin, dan selanjutnya Kak Dovi, silakan. Ya, dua jawaban ini sudah sangat mencukupi ya. Cuma mau nambahkan kalau untuk ngomong yang top 3 yang winners tadi ya, juara 1, juara 2, juara 3, ketiga-tiganya membuat gua sadar banget akan privilege dan bubble gua. Bener-bener, gua sangat berprivilege di mana gua tidak mengenal teman-teman tuli satupun di hidup gua. Jadi gua gak tahu nih, pas gua tahu cerita itu gua kayak, oh damn, terus lu gak nyangka kayak, kita komplain soal hal-hal gak penting di pandemi, kayak internet pelan, kita yang berprivilege komplain atas hal-hal yang orang lain would kill to have gitu. Makanya cerita yang top 3 yang petani juga tadi, like kita gak makan kalau gak ada mereka, sedangkan mereka masalah mereka di pandemi kayak jauh lebih penting daripada masa-masa kita, jujur aja. Sama yang juara 2 itu pribadi, I really like that, yang masalah mudik. Setelah pribadi gue gak mudik. Tapi gue tahu teman-teman gue mempunyai masalah yang ada, beberapa teman gue gak bisa mudik waktu pandemi. It really got me in the field, yeah. Right? Jadi terkadang, right? Emotionnya, the way you use the song, the lagunya, penambarannya. First over. Maka tadi gue nanya kan, walaupun gue setengah bercanda tadi ya, gue kayak, ini siapa nih orang Jogja? Pas banget. Jadi terkadang kalau emang misalkan kita aduh bingung nih, sometimes the best thing you can do is perasaan, right? Ketika kita memakai perasaan itu tuh kayak waduh itu di top 3 dan di harapan 1, 2, 3 juga terasa kok, yeah. Jadi itu dia, semoga di Watchdog Festival berikutnya, yeah. Ya, gue udah langsung pergi sini yang akan wah gila. Baik banget orang, dan semoga gue tetap menjadi juri. Terima kasih. Iya. Terima kasih untuk ketiga kurator. Sebelum seluruh pemenang foto bersama, saya mengundang pemenang juara 1 dan 2 untuk maju ke depan foto bersama dengan kurator 1 dan 2. Yang ketiga kan? Ayo silakan. Yuk silakan. Silakan. Gimana? Di sini udah cukup. Yang pemenang di tengah barangkali lebih. Nah. Silakan, Mbak Aswin geser sedikit.
Miftahul. Oke, dan kepada seluruh juara harapan bisa ikut maju ke depan, kita foto bersama. Tahan dulu Mas, kita buat foto bareng-bareng seluruh pemenang, ada Aldi, Faisal dan juga Rahmat. Silakan. Sini. Kalau mau ada yang sambil duduk juga. Ikut semua. Ya, dan gak lupa kami juga mengundang seluruh peserta yang hadir untuk foto bersama semua 12 karya ini adalah pemenang. Tapi karena video kompetisi memang harus menentukan siapa juara 1, 2, 3. Tapi bagi kami, semua submission ini adalah pemenang. Ya. Silakan. Oke, bersama para kurator sekali lagi. Ya, ini menjadi penting ini foto-foto ini. Oke, terima kasih. Oke, penyerahan hadiah dan foto bersama yang barusan kita lakukan bersama dan saksikan bersama ini menjadi penanda berakhirnya acara hari ini. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang membantu terselenggaranya acara kompetisi video Watchdog Festival 2022 dengan tema Kami Melawan Pandemi. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah mengikuti rangkaian acara hari ini dan mendaftarkan karyanya. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada para penonton yang menyaksikan lewat YouTube. Halo, terima kasih teman-teman. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh kurator, ada Bang Panca, Mbak Asvin, dan juga Kak Andovi. Kami segenap kru Watchdog yang bertugas pamit undur diri. Sampai bertemu kembali tahun depan di Watchdog Festival 2023. Sampai jumpa.